Liga Malaysia, Liga kita. Assalamualaikum. Selamat petang. 5 Ogos 2023 hari ini Sabtu. Tepat jam 5 petang. Kita bersiaran langsung bersama dengan anda untuk menyaksikan satu pertemuan yang cukup menarik pada hari ini. Buat pertama kali untuk Piala Malaysia 2023 pusingan 16 yang pertama, Kelantan United akan melayan kunjungan Negeri Sembilan FC. Saya Fahazim. Pastinya kita nak ucapkan terima kasihlah kepada anda yang memilih untuk bersama dengan kami. Mungkin sebelum saya nak bagi tahu kita bersiaran di TV mana, saya nak bagi tahu dulu anda boleh download aplikasi RTM Click. Cara dia mudah sahaja, scan saja QR code yang tertera di paparan skrin anda ketika ini dan kemudian anda boleh download saja dan boleh pilih untuk saksikan kami secara langsung melalui mungkin TV OK ataupun saluran sukan RTM. Dan ingin saya ingatkan kepada anda adalah Facebook kami, iaitu Sukan TV RTM. Siapa yang belum follow, boleh follow sekarang dan anda juga boleh like dan juga komen post kita, share juga untuk anda kongsikan komen-komen ataupun jangkaan prediction apa untuk aksi pada hari ini, petang ini. Siapa team favourite anda yang mungkin akan membawa kemenangan untuk aksi pusingan 16 yang pertama di antara Kelantan United dan juga Negeri Sembilan pada hari ini. Ini adalah seperti anda dapat saksikan ketika ini adalah paparan posting kita di Facebook Sukan TV RTM. Anda boleh like dan juga komen serta share posting kita. Nak kejap lagi, ada masa, ada kesempatan, saya akan bacakan komen-komen yang anda tinggalkan. Mungkin anda boleh jangkakan Negeri Sembilan ataupun Kelantan United yang akan memenangi aksi pada petang ini. Baik, saya nak ucapkan selamat datang kepada rakan pengacara saya, iaitu Razdi Jumaat, merangkap pengulas untuk hari ini. Apa khabar, Razdi? Alhamdulillah, sihat. Saya nak panggil Razdi ataupun Abjay ni? Terpulang pada Eva. Okay, mana selesa. Ikut pada siapa yang selesa. Panggil apa nak panggil. Okey, kadang-kadang saya terlepas Razdi, kadang-kadang terlepas Razdi, boleh ya? Tak ada masalah. Kira halal. Okey, baik Razdi, mungkin sedikit kata-kata untuk aksi petang ini. Kita lihat dalam saingan Piala Malaysia kali ini semalam dan kalau kita lihat bagaimana kesemua pasukan meletakkan antara pemain-pemain muda. Jadi gabungan pemain muda dengan pemain lama sememangnya menarik dan kita mengharapkan pada petang ini begitu juga kedua pasukan, khususnya pasukan Kelantan United. Mereka melakukan rombakan cukup besar. Hanya 4 pemain yang dikekalkan sebagai pada perlawanan terakhir peringkat dalam saingan Liga Super berbanding pasukan Negeri Sembilan di mana mereka mengekalkan kesebelasan utama sebagai pada perlawanan terakhir sebelum ini. Baik. Okey, itu yang dikatakan oleh rakan pengacara saya, berangkat pengulas untuk aksi kita petang ini. Dan sekarang ini juga pastinya kita ditemani oleh tetamu yang cukup istimewa bersama dengan saya. Kalau hari Ahad hari itu kita buat untuk Liga Super, kali ini Piala Malaysia. Coach Azrai Koh, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey coach, mungkin apa coach boleh kongsikan sedikit kelainan yang coach jangkakan untuk aksi pada petang ini membandingkan kalau kita cakap sebelum ini Liga Super, kali ini kita akan menyaksikan Piala Malaysia 2023. Okey, sudah tentulah round of 16 ni kita tengok kebetulan pula main di petang. Satu benda yang menarik untuk dua-dua pasukan. Sudah tentunya di kota barunya kita jangkakan panas terik. Okey. So kita akan tengok dua-dua tim bagaimana mereka melalui dengan cuaca yang panas. Di segi persiapan pula, saya setuju dengan Rudy tadi. Kita tengok kemasukan pemain-pemain muda dalam skuad Kelantan terutamanya. Itu satunya kita nampakkan satu tindakan yang berani. Ya. Dan Negeri Sembilan pula tak ketinggalan juga kalau kita tengok ada new signing. Tapi kalau ikut dia punya line up tu, dua-dua masih lagi berada di bench. Eh? Atas apa sebab kita tak tahu. Betul. Kita tengok sebelum ni pun, kalau kita tengok di Liga Super pun, masa open window pun ada tim yang ambil masuk pemain baru tapi tak berani nak cuba mungkin. Simpan dulu. Simpan dulu. Mungkin. So dalam keadaan semikian, kita sangat-sangat mengharapkan terutamanya kalau penyokong Negeri Sembilannya sudah tentunya dia nak tengok kebolehan dan kemantapan new signing tu dan tentunya bagi itu teruja. So apa sekalipun kita tengok Negeri Sembilan masih lagi kekal dengan dia punya muka-muka lama the first 11 dalam Liga Super. So apa sekalipun kita tunggu dan lihat. Baik. Kita harapkan satu game yang bagi itu
rancak nanti. Okey. Game yang begitu rancak dan kita tunggu dan lihat untuk aksi petang ini akan kick off jam 5.30 petang. Sekejap saja lagi. Dan sekarang kita nak saksikan pula untuk 5 Ogos 2023 untuk petang ini pastinya jam 5.30 akan kick off bagi Kelantan United dan juga Negeri Sembilan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 dan di sebelah malam pula akan ada satu lagi aksi pertubungan di antara Kuching City FC menentang Sabah di Stadium Negeri Kuching. Dan ini mereka akan kick off pada pukul 8.15 malam nanti. Jadi ini adalah dua aksi yang akan berlangsung pada hari ini untuk pusingan 16 pertama. Dan sekarang ini pula kita nak bercakap untuk aksi petang ini iaitu Kelantan United dan juga Negeri Sembilan. Road to Final untuk Piala Malaysia 2023. Pastinya ini adalah pusingan 16 yang pertama dan selepas ini pada 20 Ogos pula mereka akan bertemu untuk pusingan 16 yang kedua di mana ini akan menjadi penentuanlah sama ada tim mana ataupun pasukan mana yang akan layak ke suku akhir sebelum ke separuh akhir dan akhirnya ke final. Dan apa yang pasti di suku akhir nanti mereka akan bertemu sama ada JDT ataupun Kelantan FC dan di separuh akhir pula mereka akan ada pertemuan mungkin Perak, Kedah, Sabah atau Kuching. Jadi ini semua kita akan nantikan sama-sama sepanjang Piala Malaysia. Pastikan anda menonton dan terus bersama Liga Malaysia ini. Baik, untuk seterusnya kita akan bercakap mengenai pasukan Kelantan United untuk team history ataupun sejarah untuk rekod untuk Kelantan United ini. Anak-anak buah Elton Dos Santos Silva. Ini yang kita nak dapat saksikan ketika ini kalau kita bercakap untuk Liga Super. Rekod mereka di Liga Super musim ini setakat ini 18 perlawanan. Mereka berada di kedudukan ke-12 dengan 8 mata, 1 menang, 5 seri dan juga 12 kalah. Manakala kalau kita nak cakap sebenarnya pada musim lalu Liga Premier mereka bermain 18 perlawanan, berada di kedudukan ke-5, 6 menang, 7 seri dan 5 kalah. Secara totalnya mempunyai 25 mata. Itu adalah rekod untuk Kelantan United FC. Manakala untuk Negeri Sembilan FC pula, kita nak saksikan Liga Super untuk tahun ini, anak-anak buah Kedevan ini, kalau kita nak bandingkan sebenarnya dengan rekod mereka sebelum ini, kurang sikitlah kalau kita nak cakap. Kalau setakat ini 18 perlawanan berada di kedudukan ke-9 dengan 21 mata, 4 menang, 9 seri dan 5 kalah. Pada musim lalu pula mereka sebenarnya berada di kedudukan ke-4 mengakhiri Liga Super itu dengan jumlah perlawanan 22, 12 menang, 5 seri dan 5 kalah menjadikan jumlah total mereka 41 mata untuk Negeri Sembilan. Jadi ini adalah rekod untuk team history. Kalau kita nak cakap rekod pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini hanya sekali untuk musim ini iaitu pada 23 Mei 2023 untuk Liga Super di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi di mana keputusan untuk aksi pada kali ini pada waktu itu adalah seri 3 sama. Kita nak bercakap mengenai rekod pertemuan lah di antara kedua-dua pasukan ni, Coach. Kalau kita nak tengok rekod dia lebih kurang kalau kita nak katakan. Walaupun mungkin mengikut rekod pada musim Liga Super tahun lepas, Negeri Sembilan kalau kita cakap mantap rekod dia memang bagus. Tapi untuk musim ini kurang menyengat. Apa kata Coach? Kita nampak pasukan Negeri Sembilan terutamanya kurang konsisten. Peringkat awal tu kita tengok pada awal musim tu kita tengok satu pasukan yang menarik. Apabila kita tengok terutamanya Herod Gulon skor gol dan sebagainya, tiba-tiba pemain ini macam hilang taring dia. Dan kadang-kadang kita tengok game-game yang penting tu demam, injury dan sebagainya, itu menyebabkan dan di antaranya kurang konsisten satu sebab. Satu lagi kita tengok banyak kecederaan melanda pasukan Negeri Sembilan, terutamanya pasukan, saya rasa pasukan Negeri Sembilan terjejas amat teruk akibat ketua pasukan Zakuan mengalami ACL. So satu impak jugalah sekiranya kita tengok dalam di segi pengaruh aura dia dalam pasukan dan sebagainya. Itu di antaranya sebab-sebab juga kedudukan Negeri Sembilan pada musim ini berada di mid-table. Dan sedangkan kalau Kelantan kita tengok memang mereka struggle daripada awal musim lagi pun. Awal pun dan kita tengok masa tu pun kita tengok dengan keadaan pemain yang mereka sign pun tak begitu menyerlah. Kurang-kurang perform dan
masuk juga dia punya import, kenangan import pun kurang menyerlah. So dengan mungkin dalam siri Piala Malaysia tu kita tengok ada banyak pemain-pemain muda masuk tu dengan penuh harapan pasukan tu dapat bangkit. Terutamanya untuk siri Piala Malaysia untuk kali ini. Baik. Insya Allah. Sekarang kita nak terus untuk saksikan pula ketibaan untuk kedua-dua pasukan di Stadium Sultan Muhammad IV setakat ini. Di sebelah petang tadi, kalau kita nak saksikan sebenarnya tuan rumah kali terakhir mereka beraksi di stadium ini adalah pada 28 Julai lalu menentang PDRM dan mereka seri 2-2. Itu adalah kali terakhir mereka beraksi di Stadium Sultan Muhammad IV sebagai tuan rumah. Dan untuk lima aksi terakhir, mereka untuk Kelantan United ini dua seri, tiga kalah. Seri 2-2 kepada PDRM bermain di home 14 Julai lalu. Mereka tewas 1-3 bermain sebagai pasukan pelawat dengan Kedah. Tewas 1-3. 7 Julai pula menentang Perak. Mereka seri satu sama juga sebagai pelawat. 26 Jun mereka bertemu Sabah. Tewas 0-3 pula. Namun itu sebagai sebenarnya kurang rezekilah mereka kerana mereka bermain sebagai tuan rumah. Dan sekarang ini pula kita nak saksikan apa kata pengendali iaitu Elton Dos Santos Silva untuk Kelantan United FC. Okay, Coach. Coming in this Malaysia Cup campaign after only managing a single win so far this year across all competition. So what is the motivation and target, especially with the few recent addition in the squad? Selamat petang. Yes, one more important game for us, huh? I told for the players it's different because in the Super League you need 3 points, né? And today is this situation is for qualify. I think it's important don't lose today, because if draw or win, okay, our team have chances in Nigeria for win and pass the phase. Baik, seterusnya itu apa yang Elton Dos Santos Silva, pengendali bagi Kelantan United. Kali ini kita nak saksikan pula Negeri Sembilan. Kalau kita nak bercakap dengan anak-anak buah K Devon ini, kali terakhir Negeri Sembilan berkunjung ke Stadium Sultan Muhammad IV adalah pada 1 Oktober 2021. Sudah lama, eh? Nah, ini merupakan untuk aksi Piala Malaysia di mana mereka menang 1-0. Jadi ini merupakan satu pertemuan yang cukup menarik untuk hari ini. Kalau dulu, kali terakhir 2021 mereka menang 1-0, hari kali ini kita tak kita tak pasti bagaimana aksi ini. Jadi kita nak sama-sama saksikan apa pula kata-kata pengendali bagi Negeri Sembilan iaitu K Devon. Okey, Coach. Negeri Sembilan kini dalam 8 perlawanan tanpa kemenangan. Yeah. Dan kini mungkin berjaya mendapatkan khidmat dua pemain baru di penghujung jendela perpindahan baru-baru ini. Jadi bagaimana persediaan dan juga motivasi pasukan menjelang saingan Piala Malaysia kali ini, Coach? Saya rasa ini saingan di Piala Malaysia dan kita masih dalam masalah kecederaan pemain seperti Kasak Randi tidak dapat diturunkan. Beliau masih mengalami kecederaan dan mengalami proses rehab, dan juga Syarif Fikri sudah kembali, dan kita kemasukan dua pemain baru. Dan tempo ini mereka bersama dengan pasukan hanya 2-3 hari ini. Sudah tentu saya tak dapat menyenaraikan mereka dengan dalam kesebelasan utama, sehingga mereka serasi dari segi taktikal permainan dengan pemain-pemain lain. Dan persiapan kita bertemu dengan Kelantan United pada saingan Piala Malaysia pada petang ini, dan kita inginkan kemenangan kerana kita lama, macam seperti mana yang kita tahu, kita sudah lama tak menang. Dan kita fokus untuk dapatkan 3 poin pada malam ini ataupun kemenangan. Baik, itu apa yang dikatakan oleh pengendali bagi Negeri Sembilan K Devon. Pastinya kedua-dua pasukan ataupun pengendali bagi kedua-dua pasukan ini mempunyai misi yang sama, optimis dan mengharapkan anak-anak buah mereka mampu untuk memberikan yang terbaik untuk aksi petang ini bagi Piala Malaysia 2023 pusingan 16 yang pertama. Baik, sekarang ini kita nak saksikan pula rekod pertemuan head to head di antara kedua-dua pasukan ini, Kelantan United dan juga Negeri Sembilan. Kalau kita nak lihat di paparan skrin sekarang ini, kedua-dua pasukan mempunyai dua kemenangan setakat ini, draw seri satu sama, dan dua-dua juga tewas dua kali, dan dua-dua tidak mempunyai apa-apa kemenangan setakat ini sebagai tuan rumah. Dan dua-dua pasukan ini juga mempunyai dua kemenangan sebagai pelawat di tempat lawan. Dan untuk Kelantan United, mereka berjaya menjaringkan ketika ini sebanyak 9 gol, manakala Negeri Sembilan pula berjaya mendapatkan sebanyak 8 gol untuk rekod
pertemuan bagi kedua-dua pasukan ini daripada 2021 hinggalah 2023 untuk Liga Malaysia bagi kedua-dua pasukan. Sekarang kita nak terus untuk bergerak untuk menyaksikan pula pemain tumpuan untuk kedua-dua pasukan ini. Kita mulakan dengan Kelantan United iaitu Indra Putra Mayudin. Saya nak tanya dengan Razilah RJ sendiri. Pendapat mengenai Indra Putra Mayudin di sini bagaimana? Indra memang seorang pemain yang prolifik. Beliau sememangnya cukup pengalaman dan kalau kita lihat bagaimana bagi pemain berusia 41 tahun ini, beliau adalah penjaring terbanyak dalam Liga Malaysia sepanjang beliau berkecimpung dalam arena bola sepak ini. Dan memperkatakan tentang peranan Indra di bahagian tengah bersama dengan Sirojidin dan juga Khairul Azrin adalah tiga gabungan yang cukup baik untuk mengekang asakan awal bagi pasukan Negeri Sembilan nanti. Jadi itulah yang cuba dilakukan oleh pemain yang sememangnya memiliki fitness yang begitu tinggi. Dan pemain yang menarik perhatian saya di bahagian hadapan ialah Ismail Akinadi yang antara peledak bagi pasukan tuan rumah. Jadi coach, mungkin Coach Azra boleh melihat kemampuan Ismail ini. Apakah beliau mampu untuk merobek gawang ataupun back four bagi pasukan tuan rumah, pasukan pelawat, itu pasukan Negeri Sembilan? Sebenarnya kalau kita tengok perlawanan hari ini ya, satu ujian. Kalau kita tengok at the same time kita nak tengok juga back four pasukan Negeri Sembilan dengan ketinggian Herald Gulon dan sebagainya. Di sini is a real test di mana kita akan satu ujian untuk pemain ini. Kita nak tengok kebolehan dekat mana dia punya kemampuan. Sudah tentunya dia disokong oleh Fahir Nasir dan juga Sharwin, dua pemain muda tempatan yang kita tengok ada kemampuan untuk beat. So dengan penuh harapan kita sebagai tuan rumah, kita nak tengok satu kombinasi antara tiga pemain ini dalam di barisan serangan. Baik, itu mengenai Indra Putra Mayudin. Sekarang kita nak terus ke Negeri Sembilan pula. Pemain tumpuan kita adalah Harold Mark Goulon yang berasal dari Perancis ini. RJ, sedikit komen mengenai Harold Goulon ini. Goulon sememangnya memiliki ketinggian yang begitu baik untuk bola-bola atau aerial ball. Jadi beliau pastinya akan terus mengemudi bahagian pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Dan beliau bergandingan dengan begitu baik bersama dengan Nasrullah Hanif dan juga Tommy Mawad yang akan diturunkan pada petang ini. Jadi itulah antara tiga pemain tonggak untuk mengekang asakan yang akan dilakukan oleh pasukan tuan rumah. Tetapi menarik juga untuk kita mengatakan tentang pertembungan antara dua penjaga gol, antara Syed Izan bagi pasukan Negeri Sembilan dan juga Syahril Syari untuk pasukan tuan rumah. Jadi itulah yang akan menjadi penentu nanti pasukan mana yang melakukan kesilapan, khususnya benteng pertahanan dan juga penjaga gol, mungkin boleh diambil peluang oleh peledak ataupun pemain serangan untuk lawan masing-masing. Dan inilah pemain yang sememangnya mampu untuk mengudi bahagian pertahanan pasukan Negeri Sembilan, di mana kalau kita lihat sepanjang aksinya, Negeri Sembilan biarpun rekodnya lebih baiklah berbanding dengan pasukan Kelantan United untuk musim ini. Dan menarik juga coach, kalau kita boleh perkatakan tentang bagaimana sepanjang musim ini Negeri Sembilan lebih konsisten. Setiap suku 15 minit yang pertama, kedua dan ketiga separuh masa pertama ada jaringan dapat dihasilkan, dan bagi pasukan tuan rumah pula belum pernah menghasilkan jaringan dalam 15 minit yang pertama. Jadi apa yang coach boleh jangkakan tentang 15 minit yang pertama pada petang ini? Kita jangkakan dengan coach baru ni, Alton Silva ni, sudah tentunya dia pun dah bawa homework lebih kurang. Lagi-lagi main di tempat sendiri, sudah tentunya dia akan compactkan dia punya back, dia punya defensive line. Dan saya rasa based on kita tengok barisan serangan pasukan Negeri Sembilan pula, saya rasanya tak semudah untuk pasukan Negeri Sembilan nak menembusi barisan pertahanan atau rumah pada petang ini. Okey, itu yang kita dapat saksikan untuk pemain tumpuan. Dan juga sekarang kita nak tengok untuk perbandingan untuk kedua-dua pemain tumpuan ini, iaitu Indra Putra Mayudin dan juga Harold Mark Goulon ini. Kalau nak ikutkan kepada umur mereka, berbeza pastinya. 41 tahun untuk Indra Putra ini, seorang senior. Dan Harold Mark Goulon juga 35, boleh dikatakan sebagai senior juga dalam dunia bola sepak ini. Dan ketinggian mereka berbeza. Namun kalau kita cakap mengenai
mengenai mereka punya penglibatan dalam Liga Malaysia untuk musim ini. 16 kali penampilan berbanding dengan 13 penampilan. Gol pula lebih kepada Harold Mark Golon dengan kelebihan 1 gol berbanding dengan Indra. Dan kalau kita tengok last match mereka, 13 dan juga 16. Sedikit berbeza. Tapi kalau kita nak cakap mengenai perbandingan kedua-dua pemain ini, Coach, adakah Indra mempunyai kelebihan untuk bermain lebih baik daripada Harold untuk aksi pada petang ini? Sudah tentunya. Bagi saya, kemampuan Indra Putera Mahyudin itu setelah sekian lama pemain ini berkecimpung dalam liga kita, kita tengok dia punya performance dan dia punya attitude, sudah tentunya. Kalau dia tengok di segi cap itu, 16 cap, sedangkan Golon baru 13. 13 di antaranya juga kalau kita tengok di sosial media, di antara page-page penyokong dan sebagainya, ada timbul di antara penyokong-penyokong Negeri Sembilan yang kurang puas hati dengan prestasi, kadang-kadang prestasi Golon. Betul. Boleh kadang-kadang game-game penting dia cedul, game-game penting dia demam dan sebagainya. So itu satu di antaranya bagi kita, apabila kita sign satu pemain foreign player, satu import, seboleh-bolehnya kita nak guna tenaga mereka sepenuhnya. Betul. Tapi dalam keadaan sedemikian, pasukan tak dapat mendapatkan dia punya perkhidmatan oleh kerana sebab-sebab macam ni yang sebut tadi tu. So bagi saya, kalau di antara dua ni saya pilih Indra Putera Mahyudin. Dia Putera punya attitude dan sebagai satu inspirasi untuk pemain-pemain muda. Baik, itu Indra Putera menjadi pilihan untuk Coach Azraiko pada petang ini. Sekarang ini, sebelum saya nak tanya dengan Coach untuk jangkaan bagi separuh masa pertama, saya nak saksikan dahulu komen-komen yang ditinggalkan oleh anda di Facebook kami di Sukan TV RTM. Kalau kita dapat lihat ketika ini, Chomel Lotte mengatakan KUFC 2 Negeri 90 dan Hitomi Tetsuya berkata Kelantan 1, 2 Negeri 9. Semoga Jang beroleh kemenangan petang ini. Hobin Jang Hobin. Aura Black Player mengatakan Kelantan United 1, Negeri 9 2, Brandon pula kata Kelantan 2, Negeri 9 1. Dan ini adalah antara komen-komen saya kira sebagai seimbanglah. Macam Syafiq Syafiq ini pula kata Kelantan United 2, Negeri 9 1. Sebenarnya adakah realistik sebenarnya jangkaan yang diberikan oleh peminat-peminat untuk Kelantan United dan juga Negeri 9 ini, Coach? Bagi saya itu pendapat masing-masing lah. Sudah tentunya penyokong Negeri 9 akan sokong tim Negeri 9, sama juga tuan rumah. Yang paling penting sekali dalam keadaan yang berlainan hari ini dengan main dalam tengah panas, main petang dan sebagainya, sudah tentunya dua-dua tim akan struggle bagi saya. Okey, secara ringkas Coach, prediksi ataupun jangkaan untuk separuh masa pertama bagi kedua-dua pasukan ini. Okey, prediksi saya pada separuh masa pertama 1-0. 1-0. Advantage pada Negeri 9 tapi bukan di minit-minit awal. Okey, jadi satu tu akan mungkin akan dijaringkan oleh Negeri 9. Ada antara pemain yang mungkin menjadi pilihan coach untuk menjaringkan gol pertama itu? Saya hari ini saya pilih Sean. Sean. Yes. Okey. Sean Eugene. Kenapa coach? Kalau pilih, kalau saya boleh tanya. Pemain ini saya tengok dia begitu positif dan kadang-kadang chances yang dia dapat, even half chances dia akan dia akan cuba. So, di antara yang pelik kita tengok dia pernah menjaringkan gol-gol yang begitu di mana defensive line tak sangka dia boleh strike at any place. Itu kelebihan Sean. Okey, itu kelebihan Sean yang dijaga oleh Coach Azraiko. Dan sekarang ini kita nak terus ke Stadium Sultan Muhammad IV bersama dengan RJ untuk separuh masa pertama bagi Kelantan United menentang Negeri Sembilan FC. Assalamualaikum, salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad IV untuk menyaksikan saingan edisi ke-97 Piala Malaysia bagi tahun 2023 ini. Dan pertemuan pada petang ini adalah membabitkan pasukan tuan rumah Kelantan United FC bagi menerima kunjungan pasukan Negeri 9 FC yang pastinya mahukan kemenangan di tempat lawan sebagai pada usaha mereka biarpun dalam saingan Piala Malaysia dalam Liga Super. Kedua pasukan terikat 3-3 pada perlawanan yang pertama
di antara mereka pada musim ini. Pada perlawanan ketujuh dalam saingan Piala Malaysia, pengadil perlawanan Suhaizi Syukri sambil dibantu dalam pengadil satu Muhammad Arif Syamil Abdul Rashid dan juga Muhammad Hafiz Abu Bakar, manakala pegawai keempat Muhammad Syamil Muhammad Jaafar. Di samping match commissioner adalah Ali Embong. Dan inilah kesebelasan utama untuk pasukan Kelantan United. Kita menyaksikan bagaimana Elton Da Silva melakukan rombakan dengan back four yang baru pada pertemuan ini, tidak sebagaimana pada perlawanan terakhir dalam saingan Liga Super di mana Kim Deok bergandingan dengan Arif Arifin, begitu juga dengan Azrul Azhar dan juga Fadi Osman untuk melengkapkan back four mereka. Bagi Kedevan masih lagi mengharapkan tiga serangkai di bahagian tengah, iaitu Sirojidin, Rahmatul Laif dan juga Indra Putra mengembang bersama Khairul Azrin di bahagian tengah untuk memastikan mereka mampu untuk menjaga di bahagian enjin bagi memastikan serangan awal yang dilakukan oleh pasukan pelawat mampu untuk disekat. Sementara itu, bagi Kedevan masih lagi meletakkan kesebelasan utama pada perlawanan sebagaimana pada perlawanan terakhir dalam saingan Liga Super di mana Herod Gulon dan juga Tommy Mawat dan juga Nasrul Hanif selaku kapten bertindak sebagai tiga serangkai di bahagian pertahanan untuk membantu Sheikh Izan selaku penjaga gol, manakala di bahagian tengah akan diterajui oleh Haris Kamarudin, Hasbullah Abu Bakar dan juga Hafiz Ramdan. Dan Mahali Jasuli, Sean Eugene akan bertindak sebagai pegempur bagi pasukan Hobin Jan Hobin. Jadi Coach Azrai, kalau kita lihat sememangnya perlawanan ini cukup penting kerana kedua pasukan dalam saingan Liga Super pada perlawanan pertama masing-masing terikat dengan 3-3. Jadi apa yang boleh Coach Azrai jangkakan pada perlawanan petang ini? Saya jangkakan tentunya pada awalnya dia akan lebih berhati-hati. Boleh kena kalau tengok rekod tim Negeri Sembilan selalunya jaringan dibuat daripada awal awal perlawanan. Di situ satu sudah tentunya dia mereka akan compactkan dia punya defend dengan harapan dia boleh buat counter attack. Jadi bagi pasukan Negeri Sembilan, satu gol terhasil pada 15 minit yang pertama, empat gol masing-masing pada suku kedua dan juga suku ketiga. Manakala kedudukan mereka terbaik adalah di penghujung saingan apabila berjaya untuk menghasilkan 6 gol dalam suku terakhir dalam saingan Liga Super pada musim ini. Berbanding dengan pasukan Kelantan United, ia berjaya menghasilkan 18 jaringan. Tidak ada sebarang jaringan dalam 15 minit yang pertama, tetapi mereka berjaya meledak 2 jaringan pada suku kedua dan 1 gol dan 2 gol di suku yang ketiga dalam separuh masa yang pertama. Jadi kita akan melihat
bagaimana susunan ataupun corak permainan yang akan dilakukan oleh kedua pengendali, baik bagi Elton begitu juga dengan Kedevan, yang sememangnya mengharapkan ataupun kemenangan pada perlawanan yang pertama, khususnya bagi pasukan tuan rumah sebelum mereka bertandang ke Paroi pada perlawanan timba balik nanti. Suhaizi Shukri sememangnya cukup berpengalaman. Beliau pastinya tidak akan meniup whistle bagi mengganggu tempo permainan kerana kita menjangkakan dalam 15 minit yang pertama. Jadi apa yang boleh kau katakan, apakah corak permainan berhati-hati ataupun serangan awal yang akan dilakukan oleh pasukan tuan rumah Kelantan United? Saya rasa mereka akan main dalam keadaan berhati-hati. Jadi pergerakan bola yang sememangnya masih lagi berada di kawasan tengah. Satu clearance yang baik yang berjaya dilakukan oleh Arif Arifin. Kelantan United cuba membina serangan dari bahagian bawah. Sirojidin Rahmatulaif yang turut membantu di bahagian pertahanan. Azharul, mereka cuba untuk menarik lebih ramai pemain lawan berada dalam kawasan mereka bagi membuka ruang di bahagian tengah dan juga bahagian jentera serangan agar mudah untuk melancarkan serangan. Azharul bolakan ke depan terus saja berjaya dipatahkan oleh pemain Negeri Sembilan FC. Dari Kelantan United tidak mahu tergesa-gesa melancarkan serangan. Masih lagi dalam kawasan permainan. Begitu advantage diberikan kepada pasukan tuan rumah. Syed Rashid yang dipersalahkan dalam usaha merampas bola dari kawalan pemain lawan. Sepakan bebas untuk pasukan Kelantan United. Oh, saja ke tengah. Indra ke belakang untuk Faiz Nasir. Ada larian tanpa bola yang cuba dilakukan oleh Azharul. Cantik hantaran ini namun sedikit kuat dan terus saja kepada Syed Izan. Satu idea yang menarik. Sirojidin yang cuba melakukan penetration dalam kawasan penalti. Namun begitu Ergulon begitu juga dengan Nasrul Hanif bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Ergulon di antaranya tuan rumah menggunakan Faiz Nasir untuk membuat umpanan macam tadi, satu passing yang begitu cantik juga dia anggap. Dan di antaranya pemain walaupun tubuh kecil penuh dengan akal, dia banyak licik dan dia punya passing calculated move lah kebanyakan dia. Syari bertindak cemerlang untuk menumbuk bola dalam keadaan berbahaya. Satu set piece. Dan pada masa yang sama juga kita tengok di penjaga gol tu, pasukan Kelantan United membuat pertukaran dari open window dengan kemasukan Syahri. Lebih mantapkan lagi di bahagian penjaga gol. Sepakan bebas yang kedua untuk pasukan tuan rumah dalam kawasan lawan. Kita akan terus melihat bagaimana penggunaan Ismail Akanide yang pastinya menjadi target man, tetapi dengan ketinggian dan juga susuk yang begitu baik dari Gulon,
Ia tidak banyak masalah akan dihadapi oleh pertahanan, tiga pertahanan, tiga serangkai untuk pasukan pelawat pada perlawanan yang pertama ini. Pasukan Kelantan United masih lagi tidak tergesa-gesa untuk melancarkan asakan. Kim Deok dan juga Arif Arifin adalah gandingan pertama untuk pasukan tuan rumah. Ruang untuk Mahali kembang ke sebelah sana, tapi terus saja menjadi pintas oleh pertahanan Kelantan United. Nasrullah Hanif adalah kapten bagi pasukan Negeri Sembilan FA FC. Sean Eugene, tiga pemain tuan rumah yang cuba menyekat Indra. Satu serangan dari bahagian sisi dari Shavin. Masih lagi pengawal permainan antara ke tengah dan mudah untuk Syed Izhan. Dua pemain yang akan menjadi perhatian pada petang ini, Ismail dan juga Gulon. Kita nak tengok saingan di antara mereka berdua ni, siapa yang lebih hebat. Kalau kita tengok susur tubuh, sudah tentunya Gulon ada kelebihan. Tapi kalau kita tengok pergerakannya, harapan kita tu Ismail boleh dapatkan bertindak sesuatu dalam barisan serangan ini. Shavin, satu hantaran silang dari sebelah tengah ke bahagian kiri. Enam pertemuan di antara kedua-dua pasukan hingga setakat ini, di mana tiga kemenangan dimiliki oleh pasukan Kelantan United. Sebaliknya, dua kemenangan untuk pasukan Negeri Sembilan. Sejak pertemuan pertama di antara mereka adalah dalam saingan Liga Premier pada tahun 2020, di mana Kelantan United berjaya menumpaskan Negeri Sembilan dengan 3-0. Dan selepas itu, kesemua empat perlawanan di antara kedua pasukan ini, pasukan pelawat memenangi perlawanan. Dua untuk Negeri Sembilan dan juga dua bagi pasukan Kelantan United. Malam terakhir yang berlangsung pada 23 Mei lalu, dalam saingan Liga Super, Negeri Sembilan diikat 3-3 oleh Kelantan United. Setakat 8 minit, Tuan Umar cuba main lebih pada ball possession dan main secara selamat. Seperti saya jangkakan tadi, mereka akan main secara bertahan, but at the same time tak mau menghilang bola dengan ball possession mereka. Bagi Kedevan, pernah menjulang Piala Malaysia ini bersama pasukan Negeri Sembilan Nazar ketika itu. Sebelum berbius mula pasukan yang sama pada edisi kali ini, kita akan melihat kemampuan untuk Kedevan bagi memastikan kemenangan di tempat lawan perlu dilaksanakan bagi tugas mudah sebelum beraksi di Paroi nanti pada perlawanan yang kedua. Jadi kekasaran awal yang telah pun terjadi dari Azrul Azhar ke atas pasukan lawan bolehkan sepakan bebas untuk pasukan Kelantan United. 9 minit telah pun berlalu. Penguasaan sedikit kelebihan untuk pasukan Kelantan United.
Mungkin bagi pasukan Negeri Sembilan, mereka tidak mahu mengerah lebih banyak kudrat di awal permainan ini. Kerana berdasarkan rekod pada musim ini, pasukan Kelantan United belum pernah menghasilkan jaringan dalam tempoh 15 minit yang pertama. Dan mungkin kepanasan ataupun suhu yang agak panas pada sebelah petang menyebabkan mereka mengambil pendekatan untuk lebih berhati-hati dalam tempoh 15 minit yang pertama. Terang ke dalam untuk Negeri Sembilan. Kapten pasukan Nasrullah Hanif. Mereka bertukar hantaran Haris Kamarudin. Semula kepada Nasrullah. Setakat 10 minit kita tengok defensive line di antara Nasrullah, Harold Gulon dan juga Tommy Mawat masih lagi ya. Masih lagi mantap dan kita tengok kombinasi dan keserasian tu, kita boleh nampak cara confidentnya mereka menghantar bola antara satu sama lain. Sama juga kita tengok di pasukan Kelantan di mana Arif Al-Rashid dengan Kim Dae-ok di tengah. Jadi hingga setakat ini belum ada sebarang percubaan yang dihasilkan oleh kedua-dua pasukan. Khususnya bagi pasukan Kelantan United selaku tuan rumah yang lebih banyak menguasai permainan. Negeri Sembilan cuba bermain secara counter untuk memanipulasikan kekurangan pemain-pemain Kelantan United apabila melancarkan serangan. Jadi satu hantaran jauh ke depan untuk mencari Eugene. Kembali semula untuk Negeri Sembilan, Haris. Belakang untuk Kapten Nasrullah. Terus mencari Mahali. Offside. Satu pecaturan yang baik dilakukan oleh back four bagi pasukan Kelantan United. ...50-50 tadi coach ya, kalau lihat. Ya. Syahril. Azharul Azhar. Arif Arifin. Azharul semula. Mereka cuba untuk melakukan hantar-hantar pendek sama dengan Indra Putra. Ada rempuhan dari Indra menyebabkan whistle dibunyikan untuk membolehkan pasukan Negeri Sembilan memiliki sepakan bebas yang akan dilakukan oleh Tommy Mawat. Tobi ke tengah. Gulon yang menjadi sasaran. Mahali. Tetapi bendera telah pun dikibarkan. Lihat Gulon yang sedikit offside. Sewaktu sepakan dilakukan oleh Tommy Mawat. Mahali ke belakang. Peluang untuk Negeri Sembilan melancarkan serangan. Tetapi lihat, mereka tidak bersedia kerana pemain-pemain Negeri Sembilan kekurangan di bahagian hadapan. Khairul. Belakang untuk Diok. Bantuan dari Syavin yang turun ke bawah. Arif sempat melakukan melihat rakan-rakan di hadapan. Bantuan ataupun Indra cuba turun untuk mendapatkan bola.
ke dalam bagi pasukan tuan rumah. Hampir 15 minit yang pertama. Belum ada sebarang percubaan. Lebih tepat lagi on target untuk kedua-dua pasukan. Masing-masing tidak mahu tergesa-gesa. Sambil itu turnover pula untuk... Main dalam keadaan berhati-hati. Mahali. Berjaya merampas bola. Bagi as bola dan diberikan kepada Tommy Mawat. Jadi kembali semula dalam kawalan Kelantan United. Azharul. Asalkan 50-50. Perlihatkan bagaimana Suhaizi Syukri. Belum ataupun tidak memberikan advantage kepada mana-mana pemain seperti tadi. Jared Kulon yang pasti digunakan seandainya bola mati. Dalam situasi bola mati untuk pasukan Negeri Sembilan, 4 gol berjaya dihasilkannya dalam saingan musim ini. Minit yang pertama tanpa sebarang jaringan. Kedua-dua pasukan masih lagi kebuntuan. Bukan sahaja jaringan tetapi percubaan ke arah gawang lawan masing-masing. Sementara Negeri Sembilan yang cuba mengawal permainan. Antaran dari Hasbullah ke depan. Mahali cuba melakukan larian tanpa bola. Hantaran terus saja kepada Hafiz. Mahali semula. Satu cross. Masih dalam kawasan permainan. Terlepas pula dari Filimon Anji. Eugene. Satu asakan yang baik dari Faiz Nasir. Turun ke bawah bagi membantu pertahanan pasukan Kelantan United. Peluang untuk Negeri Sembilan. Terlepas dari kawalan Sean Eugene. Kulon. Tommy. Baik gerakan ini. Peluang untuk Negeri Sembilan tapi telah pun offside. Hafiz Ramdan offside. Satu idea yang baik untuk melakukan terupas. Di sinilah kita melihat bagaimana rangkap offside yang cukup berkesan dilakukan oleh pasukan tuan rumah. Kembali semula untuk Negeri Sembilan. Mahali. Satu cross, namun begitu mudah terus ke dakapan Syari-Syari. Perhatikan satu lawan tiga untuk pasukan Kelantan United dalam usaha Ismail untuk mencabar pertahanan pasukan pelawat. Masih belum lagi mendapat peluang terbaik. Sambil itu Negeri Sembilan mempersiapkan hantaran ataupun peluang untuk melancarkan serangan. Sekaligus membolehkan Kelantan United kembali mengawal permainan. Faiz. Faiz mula. Kita tengok tuan rumah lebih pada main on half dan ball position dengan berhati-hati. Sampai itu peluang terbaik yang dimiliki oleh Ismail. Ada tarikan. Ada tarikan tu rasanya. Dari Tommy Mawat. Ya, Tommy Mawat tarik. Satu peluang yang cukup baik dimiliki oleh Ismail Akanide.
sepatutnya dia try. Body language dia, dia cuba nak claim penalti mungkin. Ya. Ada sentuhan tapi itu tafsiran pengadil. Balik pada tadi kita tengok Tuan Rumah lebih pada ball possession. Dan apabila sekali-sekala nak attack tu kita tengok Ismail kesorangan di atas tanpa sokongan daripada flank atau midfield. Mungkin Faiz Nasir dan juga Sharvin perlu lebih banyak berikan sokongan. Selain Indra Putra dan juga Sirojidin. Tuan Rumah terus mengatur serangan. Ada tolakan dari Tommy Mawad. Apakah layan kad kuning yang pertama dalam perlawanan ini? Tetapi hanya amaran lisan yang diberikan oleh Suhaizi Syukri. Azharul untuk Kelantan United. Antara ke tengah tapi ada tiga pemain pasukan pelawat yang bersedia untuk menyekat. Mahali pula hantaran kurang kemas. Membolehkan Kelantan United melancarkan serangan dari kekasaran yang dilakukan ke atas Faiz Nasir. Oleh Hasbullah Abu Bakar. Memangnya satu tackle yang agak lewat dari Hasbullah. Berturut-turut dua kali ya, Faiz Nasir menerima asakan. Mungkin kerana tubuh kecil. Pihak lawan nampak mudah. Syabin yang akan mengambil sepakan bebas ini. Dah turut berada dalam kawasan penalti. Begitu juga dengan Ismail. Set piece akan dilakukan. Dari Sharvin. Satu tandukan. Dan terus saja mudah untuk Syed Izan. Beliau berada pada posisi yang tepat. Tidak memerlukan untuk melayangkan badannya untuk menyelamatkan tandukan yang dilakukan oleh Ismail. Biarpun Kim Deuk yang berpeluang untuk melakukan tandukan tadi. Itu adalah percubaan yang pertama on target dalam perlawanan ini. Setelah yang berlaku pada minit ke-23. Kelantan United datang lagi. Untuk melancarkan serangan Indra. Azharul. Indra semula tapi terus saja untuk Hafiz Ramdan. Kekasaran dari Arif Arifin dan layan kad kuning yang pertama untuk pasukan Tuan Rumah. Kecederaan yang dialami oleh Sean Eugene terlihat sekali lagi. Dalam usaha perebutan di udara. Ia membabitkan Arif Arashid Arifin ke atas Sean Eugene. Dalam pertemuan Liga Super, persaingan di antara kedua-dua pasukan ini menyaksikan bagaimana pasukan Negeri Sembilan lebih banyak untuk melakukan percubaan. Peluang untuk Negeri Sembilan.
Di situasi bola mati, Errol Goulon pasti akan menjadi target man untuk set piece sepapa ini. Dari Tommy ke tengah, namun terus ditanduk keluar oleh pertahanan pasukan Kelantan United. Mahali yang melakukan tackle lewat. Perhatikan sekali lagi bagaimana tindakan dari Mahali Jasuzli. ...25 minit berlalu. Keputusan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 masih lagi 0-0. Teruskan, kata Suhaji Syukri. Peluang untuk Kelantan United. Ismail, apakah offside? Offside jelas. Ini merupakan kali kedua dia berpeluang untuk menguji Sheikh Izan selepas tandukan yang dilakukan sebelum ini. Terus saja mudah untuk Sheikh Izan. Negeri Sembilan cuba melancarkan serangan. Asakan dari bawah. Nasrullah kepada Goulon. Tampanan dari Hasbullah. Mahali pula. Peluang untuk Negeri Sembilan, satu cross, namun begitu mudah untuk dikeluarkan oleh Kim Deok. Kita lihat sekali lagi bagaimana satu cross silang yang cuba dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan untuk mencari Eugene. Dari Mahali. Tandukan dan jaringan dapat dihasilkan oleh Sean Eugene. Pada minit ke-28. Pasukan Negeri Sembilan berjaya memecah kebuntuan. Minit ke-28 eh? Ya. Jadi akhirnya tertewas Syahri Syahri yang belum lagi diuji sebelum ini. Dan kita melihat sekali lagi bagaimana free header yang dapat dilakukan oleh Sean Eugene. Dekat sekarang ramalan tepat jaringan oleh Sean Eugene. Dari coach dan bukan ya. 15 minit yang pertama. Jadi pengesahan jaringan pertama. Sean Eugene Sevaraj. Untuk mereka berehat seketika. Cooling break. Selepas suhu yang panas. Break. Nampak panas terik. Eh? Macam kalau tengok cara apa ni bayang-bayang tu. Namun begitu permukaan padang yang agak baik juga. Tidaklah begitu keras. Ya. Dalam keadaan musim panas pastinya. Ia akan berikan kesukaran untuk pemain melakukan lari pantas ataupun cuba untuk mengubah sebarang pergerakan mereka. Kelantan United yang lebih banyak mengasak dan juga cuba mengawal permainan. Namun begitu, Negeri Sembilan percaya memanfaatkan peluang yang mereka miliki menerusi sepakan sudut. Hasil tolakan keluar yang dilakukan oleh Kim Deok.
Indra Putra dan juga Ismail antara dua individu yang sangat diperlukan untuk membantu pasukan tuan rumah menyamakan kedudukan. Kedudukan 1-0 memberikan kelebihan untuk Negeri Sembilan dalam tempoh 28 minit yang pertama. Deuk. Dari Kim Deuk. Cuba untuk mencari Faiz Nasir tapi terus saja kepada pemain lawan. Azharul. Arif Arifin kepada Deuk. Syarvin yang dicari tapi ditanduk keluar oleh Cik Rashid. Begitu kita akan terus melihat mampukah pasukan Kelantan United cuba untuk menyamakan kedudukan. Ya, setakat ini 3 percubaan ke arah pintu gol yang dapat dihasilkan, tetapi hanya 2 ke arah pintu gol ataupun on target masing-masing satu, baik pasukan Kelantan United begitu juga dengan pasukan jaringan yang dihasilkan oleh pasukan Negeri Sembilan. Filimon Anji terlepas. Membolehkan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan tuan rumah dalam usaha mendapatkan jaringan penyamaan. Tidak tepat ke arah Indra. Membolehkan Tommy Mawat kembali mengukuhkan pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Jaizhan. Masih lagi dalam kawalan untuk Filimon. Negeri Sembilan cuba untuk memegang bola lebih lama. Hafiz Ramdan terlepas untuk meneruskan kesinambungan. Lantaran jauh dari kawasan sendiri. Tondo Santos pernah menjulang Piala Liga dalam saingan Liga Utama Thailand. Permainan masuki minit ke-34. Tuan rumah masih lagi ketandusan idea untuk mendapatkan percubaan yang lebih tepat sebagaimana yang pertama berjaya mereka lakukan oleh tandukan Ismail Akanide. Hanya satu sepakan penjuru yang dimiliki oleh pasukan Negeri Sembilan hingga setakat ini yang menghasilkan jaringan yang pertama. Sambil itu, Kulon yang dipersalahkan. Dan layan kad kuning yang kedua. Dulunya untuk Negeri Sembilan. Lihat sekali lagi kekasaran yang dilakukan ke atas Rahmatul Life.
ada sentuhan sebenarnya daripada belakang. Arif Arifin yang menerima kad kuning yang pertama pada minit ke-24 sebelum kad kuning yang kedua pula, satu untuk Kelantan United dan satu untuk Negeri Sembilan FC. Terbaru adalah Herod Gulon. Sepakat percuba terus yang dilakukan oleh pasukan Kelantan United menerusi Faiz Nasir yang sedikit melewati palang gol. Perlembatan kaki kirinya sedikit melewati palang gol. Itu merupakan percubaan yang kedua untuk pasukan Kelantan United hingga setakat ini. Ismail lepas peluang agak baik kedudukan yang dimiliki tadi oleh Faiz Nasir. Tapi pertahanan pasukan Negeri Sembilan lebih bersedia untuk tidak memberikan peluang tersebut kepada Faiz Nasir. Sekali lagi Negeri Sembilan cuba untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Tapi kali ini sedikit mengecewakan mereka. Satu hantaran yang kurang tepat daripada Pandi Osman. Peluang untuk Filimon. Untuk Negeri Sembilan, Mahali cuba membantu. Dari Mahali cross ke far post. Sean yang cuba untuk melakukan tandukan tetapi sudut ia agak sukar. Jaring gol tunggal dalam perlawanan ini. Kelantan United tidak akan berputus asa. Dia masih lagi berusaha untuk menebus kehampaan sebelum ini. Satu percubaan on target dan satu sedikit tersasar. On target tandukan Ismail, manakala tersasar dari Faiz Nasir. Dua percubaan yang berjaya dihasilkan oleh pasukan Kelantan United hingga setakat ini. Ke bawah hantaran cari Sharvin. Sean Eugene. Masih lagi Haris Kamarudin sebelum diberikan kepada Hasbullah. Itu sepakat penjuru untuk yang kedua bagi pasukan Negeri Sembilan. Sepakan penjuru yang pertama menghasilkan jaringan pada minit ke-28. Jadi pastinya pertahanan pasukan Kelantan United perlu lebih berwaspada. Penjuru yang kedua untuk Negeri Sembilan. Mahali masih lagi cuba mengawal bola. Namun begitu ada sentuhan yang dilakukan. Oleh Azharul Azhar.
Sembilan kembali bertahan untuk memastikan pendahuluan yang berjaya mereka hasilkan pada minit ke-28. Maksudnya mereka tidak mahu dibolusi bagi memberikan peluang untuk Kelantan United mendapatkan semangat yang mungkin boleh mengubah corak permainan selepas itu. Balik semula untuk Negeri Sembilan, tetapi bola telah pun keluar dari kawasan permainan dari Filimon Anyi. Bolehkan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Kelantan United. Di segi penguasaan, kita rasanya tuan rumah dapat penguasaan dengan ball possession dan sebagainya. Tapi apabila counter attack dilakukan oleh Negeri Sembilan, kita nampak bahaya. Dan satu lagi pula, playing style pada pasukan perlawanan Negeri Sembilan, hilang bola, boleh kata the whole team ada di dia punya own half dan compactkan dia punya defensive line. Itu yang menyebabkan tuan rumah tak dapat lakukan serangan. Ruang yang dimiliki oleh pasukan Negeri Sembilan sebentar tadi, tampanan dari Hafiz Ramdan, tidak mendapat isan dari Suhaizi Syukri. Hafiz Ramdan di antaranya pemain yang kalau sebelum ni dia lebih menyelah di bahagian flank kiri itu utamanya, dan pemain ini mempunyai orang kata sepakan lencongan yang bagus. Jason sedikit tergelincir sewaktu melakukan sepakan, dibolehkan Kelantan United pula memiliki peluang untuk melancarkan serangan. Khairul Azrin belakang semula untuk Kim Deok. Matulaif Ismail terlepas dalam tampanan Faiz Nasir dan percubaan. Idea yang baik, usaha yang sekali positif untuk Kelantan United. Tentu sepakan lencongan yang tersasar sikit daripada pintu gol. Kita perhatikan sekali lagi sedikit kesilapan dari pertahanan pasukan Negeri Sembilan, khususnya dari Tommy Mawat. Hampir-hampir dimenafikan oleh Faiz Nasir. Dari tiga percubaan ke arah ataupun percubaan yang dilakukan oleh pasukan Kelantan United, dua dimiliki ataupun dilakukan oleh Faiz Nasir. Kembali semula untuk pasukan Negeri Sembilan. Peluang yang dimiliki tadi oleh Hafiz Ramdan. Satu half volley yang dimilikinya. Sepakan yang begitu deras memberikan kecederaan kepada Azharul Azhar. Shan Yujin yang mendakwa beliau ditolak. Begitu Suhaizi Syukri tidak memberikan advantage ataupun kelebihan untuk pemain Negeri Sembilan. Jadi sekali lagi kita perhatikan begitu padu sepakan khusus mengenai kawasan sulit. Kecederaan yang dalami peluang untuk Negeri Sembilan sekali lagi. Mereka cuba untuk mendapatkan peluang dari Hasbullah, namun begitu kontak yang kurang tepat. Bolehkan pertahanan pasukan Kelantan United sedikit lega.
Khairul Azrin pada Deup sebelum menyebang sebang sana. Tambahan 2 minit untuk pasukan Kelantan United mendapatkan jaringan penyamaan. Sean Eugene Sivaraj penjaring gol tunggal mengalami kecederaan. Perhatikan sekali lagi. Setakat ini 6 percubaan dilakukan, masing-masing 3 untuk kedua pasukan. Ismail terlepas. Filimon terus saja kepada pemain lawan. Peluang yang dimiliki oleh pasukan Kelantan United, mungkin ini adalah peluang terakhir mereka. Kerana tambahan masa 2 minit diberikan di separuh masa yang pertama. Golan berjaya untuk melakukan sentuhan dari tandukannya yang sedikit merencatkan peluang yang dimiliki oleh Sharvin. Sean Eugene kembali semula meneruskan permainan selepas diberikan rawatan di bahagian lututnya sebentar tadi. Mahali saja kepada pemain pasukan tuan rumah sebelum tiupan wisit panjang untuk menamatkan separuh masa yang pertama. Jadi pada minit ke-28, jaringan dari Sean Eugene membolehkan pasukan pelawat mendahului dengan jaringan 1 gol yang sedikit memberikan kelegaan untuk Negeri Sembilan. Tetapi tempoh 45 minit yang kedua, kita pasti akan melihat kebangkitan yang cuba dilakukan oleh pasukan Kelantan United selaku pasukan tuan rumah. Jadi Ismail antara pemain yang memiliki peluang tandukannya yang terus saja kepada Sheikh Izan. Jadi tamat separuh masa yang pertama. Negeri Sembilan mendahului Kelantan United dengan 1-0 menerusi jaringan lakukan oleh Sean Eugene Sivaraj pada minit ke-28. Kita berehat seketika sebelum menyaksikan kupasan dalam 45 minit yang pertama selepas ini. Baik, tepat ramalan coach Azraiko hari ini, ramalan untuk separuh masa pertama 1-0, iaitu 1 didahului oleh Negeri Sembilan pasukan pelawat, manakala tuan rumah pula 0 setakat ini Kelantan United di separuh masa pertama 45 minit dengan tambahan 2 minit permainan. Dan pastinya kalau kita nak tanyakan kepada coach, tepat ramalan coach, komen sikit untuk 1-0 tu. Okey. Apa yang kita nampak, pasukan tuan rumah bermain dengan begitu berhati-hati, lebih pada ball possession dan mungkin tujuan tu tak nak hilang bola dan sebagainya. Tapi dalam keadaan sedemikian, apabila banyak ball possession tu, mereka lupa yang seandainya kalau ada ruang untuk counter attack tu, Ismail kesorangan, yeah, tanpa sokongan. So, banyak kali apabila Ismail dapat bola, sudah tentu tubuh Hero Gulon dah blok dia dan sebagainya, dan disupport oleh Tommy Mawat dan juga Nasrullah dan sebagainya. So dalam keadaan sedemikian tu kita tengok memang tak ada ruang. Tapi instead kita tengok pasukan pelawat pula dengan dia walaupun sekali-sekala dia cuba nak counter attack, dalam keadaan sedemikian kita tengok
masa attack tu dia ada rangkaian. Sekurang-kurangnya Mahari Jasudi dapat, orang datang dari belakang support dan sebagainya. Dan Sean Eugene adalah pemain yang sentiasa mengambil peluang dan dia sentiasa bergerak. Kebetulan corner kick tentunya macam Mahari Jasudi ini, dia punya kicking teknik apa semua, satu pemain yang berpengalaman, dia boleh letak di mana dia nak. Apabila dapat sepakan penjuru, sudah tentunya kita tengok sampai ya bola Eugene naik atas dengan dia punya flick terus jaringkan gol. Betul. Di antara kita tengok peluang-peluang attack tu banyaklah menyebelahi Negeri Sembilan. Itu bagi untuk separuh masa pertama pastinya. Sekarang kita nak terus untuk saksikan pula aksi di separuh masa pertama seawal minit 23. Ini adalah antara percubaan yang dilakukan oleh Ismail Akinade ini, di mana ini merupakan shot on target ya coach. Kalau kita nak cakap pada minit ke 23. Oh ini baik, kita sebelum kita pergi ke Ismail ni sebenarnya kita nak saksikan secara keseluruhan highlights untuk separuh masa pertama ini di antara Kelantan United dan juga Negeri Sembilan. Kalau kita nak bercakap macam coach Azrai katakan tadi, kedua pasukan sebenarnya bukan sahaja Kelantan, malah kedua pasukan nampak berhati-hati di awal permainan. Namun begitu Negeri Sembilan nampak berjaya untuk membolosi pintu gawang tuan rumah dan berjaya menjaringkan jaringan pertama dan mendahului setakat separuh masa pertama. Komen sikit RG. Jadi itulah yang boleh kita saksikan antara peluang terbaik dimiliki oleh pasukan tuan rumah apabila kekasaran dilakukan ke atas Ismail tadi oleh Tommy Mawad tidak mendapat esah daripada pengadil, dan ini adalah shot on target yang pertama dalam perlawanan ini. Betul. Yang berjaya dilakukan oleh Ismail selepas beliau dijatuhkan sebelum itu. Dan peluang terbaik kalau kita lihat sememangnya kedudukan Sheikh Izzan berada pada posisi yang cukup tepat bagi memastikan tidak ada sebarang kesukaran untuk beliau untuk ditewaskan pada aksi ataupun pada tempoh awal permainan ini. Sambil jaringan yang pertama terhasil pada minit ke-28 melalui sepakan penjuru yang dilakukan oleh Mahali Jazuli selepas Kim Dae-uk yang melakukan tolakan keluar dari kawasan dari garisan gol, membolehkan pasukan Negeri Sembilan mendahului. Dan ini adalah percubaan yang kedua dimiliki oleh pasukan tuan rumah selepas sepakan dari Faiz Nasir yang sedikit melewati palang gol. Ini adalah percubaan yang pertama dilakukan oleh Faiz Nasir sebelum percubaan kedua yang berjaya beliau hasilkan dalam tempoh 45 minit yang pertama untuk pasukan Kelantan United. Jadi inilah peluang dari Faiz Nasir, satu rembatan lencong yang cuba lakukannya. Namun begitu Sheikh Izzan turut bersedia untuk betul ruang pada minit ke-42 untuk membolehkan pasukan Negeri Sembilan berjaya mekalkan satu jaringan dalam tempoh 45 minit yang pertama. Baik, itu dia ulasan daripada Adri sendiri untuk separuh masa pertama. Pastinya kalau kita nampak macam saya katakan tadi, kedua pasukan di awal permainan berhati-hati, namun mungkin Negeri Sembilan lebih mempunyai banyak peluang berbanding dengan Kelantan United. Baik, sekarang kita nak tumpukan pula untuk minit ke-23 di mana Ismail Akinade yang daripada Kelantan United yang berjaya membuat shot on target ataupun kita terus ke gol dahulu menerusi Negeri Sembilan, menerusi Sean Eugene. Ini adalah apa yang diperkatakan oleh RG sebentar tadi. Coach, komen sikit mengenai jaringan yang berjaya dilakukan oleh Sean Eugene, tandukan yang dihantar menerusi sepakan penjuru Mahali itu. Okey, seperti saya beritahu tadilah, Mahali ini kelebihan dia, dia boleh corner kick, dia boleh letak di mana. Dia tengok dia punya target man, di mana dia nak letak, dan kebetulan dia tengok pergerakan Eugene, Sean Eugene ke depan dan terus ke kepala bola tinggi tengok. Dan apa yang Eugene buat, cuma lonjakkan badan dia, slice sikit saja. Keeper the opposition dah. Yang menarik perhatian saya ialah Azharul tadi yang cuba melakukan tandukan sebelum tandukan tepat yang dilakukan oleh Sean Eugene. Beliau adalah pertahanan pertama yang berjaya cuba menutup peluang itu pada minit ke-28. Namun begitu peluang yang dimiliki oleh Sean Eugene, beliau tidak mempersisiakan dari usaha yang dilakukan oleh Mahali Jasuli bagi membolehkan mereka mengatasi pasukan tuan rumah pada minit yang ataupun 28 minit di separuh masa yang pertama.
Okey. Saya sebenarnya nak tanya mengenai Mahali ini sebenarnya kerana kita sedia maklum ya sebagai beliau bermula sebagai fullback dan sekarang ini sebagai playmaker banyak membantu assist Sean Eugene pastinya untuk aksi separuh masa pertama ini. Tapi kita nak terus untuk saksikan dahulu shot on target yang dilakukan oleh Kelantan United Ismail Akinadi ini pada minit ke-23. Ini adalah percubaan pertama oleh Kelantan United yang tidak menjadi RJ. Saya rasa peluang ini adalah peluang yang baik yang dimiliki, biarpun sebelum itu kita lihat bagaimana Kim Dae-uk yang memiliki usaha melakukan tandukan, tetapi bola telah pun agak tinggi dan menurun tepat ke arah Ismail membolehkan beliau melakukan tandukan. Dan yang lebih penting ialah keadaan Sheikh Izzan yang berada pada posisi yang tepat. Beliau tidak perlu untuk melayangkan badannya untuk melakukan tepisan, tetapi itulah yang boleh kita perkatakan apabila penjaga gol dapat melihat atau membaca sebarang pergerakan bola, beliau lebih bersedia untuk menangkis peluang yang dimiliki oleh pasukan lawan. Okey, itu percubaan pertama untuk Kelantan United. Namun begitu ada percubaan kedua yang dilakukan menerusi Faiz Nasir pada minit ke-43. Ini adalah percubaan yang saya kira agak baik ya coach kalau kita nak katakan menerusi Faiz Nasir ini. Ya, sebetulnya Faiz Nasir ini pemain ini walaupun tubuh kecil tapi dia, teknik dia kalau kita tengok sebelum ni pun banyak free kick yang dia jaringkan gol melalui sepakan lencongan dia. Kalau kita tengok dengan keadaan posisi dia, dia cuba koh bola tu tapi malang sekali. Tersasar sikit daripada sasaran dia. Tu di sini kita nampak satu pemainnya walaupun tubuh kecil dia mempunyai teknik yang begitu baik. Okey, baik. Itu dapat kita saksikan tadi sebentar tadi percubaan kedua daripada Kelantan United. Sekarang kita nak saksikan pula statistik serta keseluruhan untuk separuh masa pertama bagi kedua-dua pasukan. Kalau kita lihat di 15 minit pertama, kedua-dua pasukan ini bergerak sedikit mungkin berhati-hati dalam bermain. Namun begitu kalau kita dapat saksikan ketika ini seimbang. Boleh kita katakan seimbang coach? Betul. Untuk banyak beza. Berbeza. Untuk RJ pula, foul yang dilakukan oleh Negeri Sembilan lebih banyak berbanding dengan Kelantan dan percubaan bagi kedua-dua pasukan juga lebih kurang sama, RJ. Apabila menerima banyak amaran dalam perlawanan, suatu perlawanan ini menandakan bahawa pasukan itu mungkin perlu paksa untuk melakukan foul itu kerana bagi mencekat bagaimana penguasaan bola dimiliki oleh pasukan Kelantan sepanjang 45 minit pertama. Tetapi apa yang menarik ialah kedua-dua pasukan berjaya menghasilkan 3 percubaan dan yang lebih penting ialah percubaan yang tepat dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan membolehkan mereka terlebih dahulu berjaya memecah kebuntuan jaringan bagi membolehkan Negeri Sembilan mengatasi pasukan Kelantan United dengan 1-0. Baik. Kita boleh katakan Kelantan United dan juga Negeri Sembilan permainan untuk separuh masa pertama ini seimbang. Macam saya katakan tadi, Mahili, peranan Mahili sebagai playmaker hari ini banyak mencipta peluang dan untuk menjaringkan gol. Dan tapi kita tahu sebenarnya beliau bermula sebagai fullback. Jadi pendapat coach mengenai Mahili pada hari ini? Okay. Tentang Mahali Jasuli ini, pemain ini pernah bawah saya semasa kami berada dalam skuad Harimau Muda A bertandang ke Slovakia dan sebagainya. Masa bersama saya memang beliau adalah pemain bek kanan saya. Apabila balik ke pasukan yang menyertai beliau, di situlah dia tukar posisi dan sebagainya. Pemain ini dia pun mempunyai satu attitude yang positif. Di antaranya budak-budak Harimau Muda yang saya bawa tu, satu pemain yang orang kata very well disciplined dan di segi pelajaran pun berpelajaran tinggi dan sebagainya. A good leader dan sentiasa as a footballer, sentiasa dalam attitude yang doing the best at any time. Di segi teknik apa semua, bagi saya boleh dikatakan dia di antaranya pemain yang menyerlahlah dalam skuad Harimau Muda. Hasil produk daripada Harimau Muda itu. Baik, Mahali ini pastinya bermain dengan cukup baik untuk Negeri Sembilan setakat ini dan mempunyai rekod yang baik, bak kata coach. Dan soalan yang saya nak tanyakan kepada coach, apa yang perlu diperbaiki oleh kedua-dua pasukan ini secara ringkas? Bagi saya yang penting sekali untuk tuan rumah, oleh kerana mungkin terlalu tumpu pada ball possession dan sebagainya, mereka lupa yang pada masa yang sama, walaupun bawah pertandingan, kita kena attack. Tapi sekali-sekala apabila dapat di bawah, cuba nak counter attack, kita tengok Ismail kesorangan di situ tanpa support dan sebagainya. So,
Saya rasa second half dia kena buat sedikit perubahan untuk sentiasa dalam oleh kerana keadaan down by one goal. Dia kena all out untuk dapatkan sesuatu. Okey. Coach, prediction jangkaan untuk separuh masa kedua jaringan gol? Separuh masa kedua, saya jangkakan Negeri Sembilan boleh jaringkan satu lagi. Satu lagi. Okey, itu prediction ataupun jangkaan oleh Coach Azrael. Sekarang kita nak terus ke lokasi bersama dengan Razi untuk separuh masa kedua bagi Kelantan United menentang Negeri Sembilan. Baiklah, kembali semula ke Stadium Sultan Mohamad IV untuk kesudahan pertemuan ataupun perlawanan yang pertama antara pasukan Kelantan United dan juga Negeri Sembilan FC. Dengan keadaan pasukan tuan rumah sekarang ini berada di belakang, mereka perlu mendapatkan jaringan penyamaan terlebih dahulu. Jika tidak, ia akan memberikan kelebihan kepada pasukan Negeri Sembilan apabila kedua pasukan ini akan bersaing dalam perlawanan yang kedua nanti di Stadium Star di Paroi. Apapun kedua-dua pengendali dipahamkan masih lagi berpuas hati dengan kesebelasan utama. Belum ada penggantian pemain. Mungkin dalam tempoh 10 ataupun 15 minit. Sebaik saja bermula di separuh masa yang kedua ini. Kita akan mampukah kita melihat kelibat pemain-pemain, khususnya pemain yang menjadi kontroversi, Yusof Hasnawi yang menyain kontrak bersama Kelantan United tetapi bersama pasukan Negeri Sembilan selepas jendela perpindahan pemain dibuka. Jadi pasukan Kelantan United akan menyerang dari sebelah kanan ke kiri. Mampukah mereka menggunakan peluang sebagai pemain, sebagai tuan rumah untuk mendapatkan jaringan penyamaan terlebih dahulu? Asakan awal yang cuba dihasilkan oleh pasukan Kelantan United. Fandi Osman yang mungkin tidak banyak mainkan peranan di separuh masa yang pertama. Akan cuba untuk memperbaiki peranannya dalam perlawanan separuh masa yang kedua ini. Deuk untuk Kelantan United. Airu dan juga Rahmatulaif antara pemain tengah bersama Indra yang perlu menggandakan usaha bagi memastikan jaringan penyamaan dapat dihasilkan. Cik Izan terpaksa keluar melakukan clearance. Bola berlegar di bahagian tengah. Dan ini peluang untuk Negeri Sembilan bagi mencegah serangan, tapi hantaran dari Gulon terus saja kepada Ismail. Membolehkan Kelantan memiliki peluang mendapatkan serangan yang cuba mereka lakukan. Faiz Nasir. Semula Faiz mencari Ismail ataupun kita melihat bagaimana larian yang dilakukan. Indra Putra Mahyudin. Masih lagi Kelantan United memegang bola. Tandukan tipis dari Ismail. Setelah beliau dicabar oleh Herat Gulon. Sambil Cik Izan yang turut bersedia bagi depan sebarang kemungkinan selepas pasukan tuan rumah yang terus melancarkan serangan. Kelantan United terus menggandakan asakan tetapi mudah untuk dikawal semula oleh Cik Rashid tadi. Lepas untuk Negeri Sembilan, mereka kembali mengawal permainan dalam tempoh hampir 3 minit yang pertama ini. Cik Izhan dua kali beliau tergelincir suatu melakukan sepakan.
bukan padang licin, padang sebenarnya lembap. Pilihan boot juga ataupun start yang sesuai perlu ya, dititik beratkan. Untuk keadaan padang lembap dan kering, kita perlu menggunakan start yang berasingan. Kembali semula untuk Kelantan United. Kita melihat bagaimana Fadi Osman cuba mencari Sharvin. Sambil itu, kasaran dilakukan kepada Rahmatulaif. Dari Hasbullah. Challenge. Dari Hasbullah Abu Bakar. Membolehkan pasukan Kelantan United memiliki sepakan bebas. Dari Sharvin. Dari Sharvin. Kefapus tapi terlalu kuat pula. Tersasar terus daripada target yang sepatutnya dihantar. Kadang-kadang rugi juga kan. Dalam keadaan sedemikian kita dapat free kick, tiba-tiba hantaran kita sia-siakan begitu. Kulon. Satu hantaran yang baik. Kita lihat bagaimana serangan yang cuba lakukan oleh Cik Rashid. Rashid mengalami mungkin ada sedikit ketidakselesaannya di bahagian hamstring tadi. Cik Rashid, Cik Halim. Challenge yang dilakukan oleh Kim Deok mematahkan usaha pasukan Negeri Sembilan mendapatkan jaringan yang kedua. Lepas peluang dari Filimon Anyi. Kelantan United salah faham mencari Fandi, tetapi masih lagi Sharvin. Namun kawalan yang kurang cermat dari Sharvin bolehkan pasukan pelawat dapatkan lontaran ke dalam. Cik Rashid kepada usaha dari Eugene, Chan Eugene. Kembali dikawal oleh Deuk sebelum Syari-Syari. Matahkan serangan dari pasukan Negeri Sembilan FC. Menyaksikan kelebihan diberikan kepada pasukan tuan rumah. Persaingan di antara Hafiz dan usaha dari Faiz Nasir bagi merampas bola. Ismail cuba mencari Sirojidin. Tampakan kurang cermat. Bolehkan lontaran ke dalam dimiliki oleh pasukan Negeri Sembilan. Pantas diambil oleh Mahali kepada Sean Eugene sebelum ke belakang semula bagi mendapatkan ilham yang berbeza. Romi Mawat terus kepada Filimon. Hantaran yang kurang tepat kepada Filimon. Lapor offside. Bukan Filimon. Bolehkan Kelantan United diberikan sepakan bebas dalam kawasan sendiri. Khairul Azrin. Untuk pasukan tuan rumah. Aero semula
peluang yang dimiliki oleh Faiz Nasir. Bantuan dari Fandi Othman. Satu chip ke depan untuk Ismail telah pun offside. Namun begitu Syed Izhan dengan refleks yang begitu pantas. Berjaya juga bersedia sepenuhnya. Biarpun percubaan dari Ismail. Sayang sekali ya peluang keemasan. Kita nampak serangan pasukan tuan rumah tak lancar dan tanpa sokongan sentiasa masa dapat tu tak ada orang man from behind dan sebagainya. Itu antara beberapa elemen yang perlu diperbaiki oleh pasukan tuan rumah seandainya mahukan jaringan penyamaan. Peluang untuk Negeri Sembilan. Haris, satu half volley yang cuba dilakukan oleh Hafiz Ramdan tapi berjaya dikeluarkan dari kawasan berbahaya oleh pemain tuan rumah Cik Rashid. Semula kepada Cik Rashid untuk Negeri Sembilan. Tommy ke sebelah sini mencari Mahali. Sean melakukan larian untuk Sean tapi terlalu ke dalam. Sepakan dari Mahali mudah untuk Syarif Syari menangkap kemas. Satu lawan satu antara Sean tadi tapi pantas pula pertahanan pasukan Kelantan United untuk peluang. Mahali semula untuk Negeri Sembilan. Ini yang baik dari Mahali, rendah. Mudah ditampan oleh Deuk. Mitra terpasi Mahali untuk Fandi Othman. Syarvin semula. Telah pun dikeluarkan oleh Nasrullah Hanif. Jadi 10 minit yang pertama, selepas ini kita akan mungkin dapat melihat kedua-dua pengendali akan melakukan pertukaran pemain tenaga baru fresh leg untuk memberikan lebih peluang untuk mana-mana pasukan menambah jaringan ataupun mendapatkan jaringan pertama. Ismail depan dengan Gulon. Dimenangi oleh Gulon. Bantuan dan seterusnya rembatan dari Syahbin. Indra mungkin sedikit kecewa kerana itu merupakan percubaan terus dari S. Syahbin. Tapi kita tengok dalam pergelutan ni dinampak body strength. Beza antara Gulon dengan Ismail. Limon mengeluarkan dari kawasan berbahaya. Pun begitu, Antara United tidak berputus asa. Indra ke seberang sana. Khairu. Seketika untuk Fandi Othman terlepas. Mahali juga terlepas. Jadi peluang terbaik untuk Faiz Nasir. Syahbin kepada Ismail. Semula kepada Faiz Nasir. Dari Faiz. Fandi Othman menanti di belakang. Silapan dari Syahbin. Namun bujur kembali dalam kawalan yang dilakukan oleh Faiz Nasir. Mahali dipersalahkan kerana menampan bola dengan tangan. Rasanya mungkin kad kuning adalah suatu keputusan yang wajar. Namun begitu, sepakan bebas diberikan oleh Suhaji Syukri untuk pasukan tuan rumah. Syahbin. Indra yang tidak dapat peluang.
Fadi Osman terlepas dari kawalannya S. Syabin. Satu lagi tindakan yang mungkin sedikit tergesa-gesa dari S. Syabin. Berikan peluang untuk Negeri Sembilan memiliki lontaran ke dalam. Sambil itu, peluang untuk Negeri Sembilan. Usaha yang dilakukan oleh Hafiz Ramdan untuk berapas mula bola dari kawalan pemain lawan. Tulon berjaya memperdaya Ismail. Namun begitu, teruskan kata pengarah perlawanan. Peluang untuk Negeri Sembilan, Mahali. Dari Mahali ke seberang sini. Oh. Namun begitu, satu usaha yang baik dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Menerusi Cik Rashid. Kita melihat bagaimana satu cross yang kurang cermat dari Cik Rashid. Kontak yang tidak tepat. Memberikan kelegaan untuk pasukan Kelantan United. Jadi dua pertukaran serentak yang akan dilakukan oleh Alton Dos Santos. Kita melihat tadi bagaimana yang disiap sediakan untuk masuk di separuh masa yang kedua ini. Untuk pasukan Kelantan United, Syazwan Zainon. Sebab itu, kelihatan Syazwan Zainon berada di tepi padang untuk ditukarkan. Mojir Putera yang dimasukkan menggantikan Indra Putra Mahyudin. Main kairan Filipina yang memberikan nafas baru. Sambil itu Syazwan Zainon. Syazwan Zainon mengganti Faiz Nasir. Ashraf ganti Sirajuddin. Tiga pertukaran yang terpaksa dibuat oleh Elton Dos Santos. Memberikan tenaga baru bagi pasukan Kelantan United dalam keadaan mereka di belakang sekarang ini. Okey, terlepas. Berikan peluang untuk Mahali Jasuli. Son Eugene yang cuba mencari ruang. Untuk itu, kita melihat bagaimana tampanan yang dapat dilakukan oleh OJ Potera. Untuk menyekat jaringan yang kedua dihasilkan oleh pasukan pelawat. Dari Mahali. Sepakkan penjuru yang keempat untuk Negeri Sembilan. Kelantan United belum lagi memiliki sebarang sepakkan penjuru. Dari Mahali. Terus saja mudah. Ditangkap kemas oleh penjaga gol Syahril Syahri. Advantage untuk penjaga gol dalam situasi seperti itu. Devon masih lagi berpuas hati dengan kesebelasan utama. Anak-anak buahnya. Ismail yang cuba untuk meneruskan serangan yang dilakukan. Rasulullah dipersalahkan.
untuk tuan rumah dari sepakan percuma ini. Syazwan Zainun. Patu Laif turut berada dalam kawasan penalti. Dari Syazwan Zainun. Satu sepakan lencong namun dikeluarkan dari kawasan berbahaya. Tuan Negeri Sembilan menyekat serangan yang cuba dihasilkan. Dari Tommy Mawat memberikan sepakan penjuru yang pertama untuk Kelantan United dalam perlawanan ini. Ismail dan juga Gulon. Peluang untuk Kelantan United. Itu hantar Milang cuba mencari Syazwan Zainun tapi terus saja dipintas oleh pemain Negeri Sembilan. Kim Deok untuk OJ Potiera. Terus melihat usaha tidak terbatas. Sambil itu OJ pula melakukan satu voli yang melambung tinggi. Kita nampak Tuan Rumah cuba serang daripada tepi, membuat crossing dan sebagainya dengan harapan harapan Ismail ada di situ. Dan kebetulan kemasukan Potiria itu dengan harapan sekurang-kurang bertambah kekuatan di barisan serangan. Deok lakukan tandukan. Rashid. Negeri Sembilan baru cuba nak bawa masuk striker baru. Nombor 10. Ali keluarkan Henten Ang. Syahril Fikri yang dipasukkan di separuh masa yang kedua ini. Dan juga Syahril. Syahril Fikri. Henten Ang. Deok. Fadi Osman. Pandangan dari Sean Eugene Sebaraj memberikan lontar ke dalam untuk pasukan tuan rumah. Mawat Argulon. Tempatan dari Cik Rashid pada Sevaraj. Haris Kamarudin yang cuba untuk kembali semula mengawal penguasaan bola untuk pasukan Negeri Sembilan. Kasaran yang kelima dilakukan oleh pasukan Kelantan United. Dari Tommy Mawat ke Fapos, mudah untuk Syahril Syahri. Giliran Kelantan United pula melancarkan serangan. Syawan Zainun terlepas. Terus melihat bagaimana kedua pasukan cuba untuk menguasai bola. Haris Kamarudin yang dipersalahkan kerana melakukan kekasaran ke atas Khairul Azrin. Permainan melebihi minit ke-68. Negeri Sembilan masih lagi berkelebihan satu jaringan untuk perlawanan yang pertama ini. Ruang untuk OJ. Hampir salah faham di antara dua pemain pasukan Negeri Sembilan.
Nasrullah dan juga Tommy Mawat. Perhatikan sekali lagi bagaimana tandukan dilakukan oleh Ismail. Berjaya mengatasi Herod Gulon. Begitu OJ Otiera gagal untuk mengambil kesempatan itu. Kedua pasukan telah pun melakukan 3 pertukaran pemain. Satu pergerakan set piece dari Kelantan United berjaya dipatahkan oleh Syahril. Chazwan. Sekarang Chazwan Zainon semula. Tommy Mawat yang bersedia untuk melakukan clearance sebelum membias keluar dari hadangan yang dibuat oleh Chazwan Zainon. Tommy. Tolakan dari OJ Potiera yang dipersalahkan hasil kekasaran kata Haris Kamarudin. Kesembilan terus bertahan dan peluang untuk menyerang. OJ Potiera cuba menutup ruang. Tommy Mawat terus saja kepada Syed Izhan. Kulon. Kulon semula. Shan Yujin untuk Negeri Sembilan. Terlalu kuat pula. Cross yang dilakukan oleh Sean tadi. Giliran Kelantan United melancarkan serangan. Masuki kawasan lawan. Usaha yang dilakukan oleh Khairul Azrin. OJ Potiera. Masih lagi OJ. Cubaan dari OJ membias dari Filimon. Kita melihat bagaimana peluang dimiliki oleh Ismail. Sekali lagi Syazwan Zainon. Namun ditepis keluar oleh Syed Izhan. Satu percubaan yang baik dan tengok untuk kali pertama sekonggang rangkaian serangan tu kita nampakkan sesuatu. Lapanan yang kurang tepat dari Nasrullah. Dan ini adalah usaha yang baik dilakukan oleh Syed Izhan. Namun begitu mereka masih lagi dipaksa untuk bertahan. Pertukaran yang keempat mungkin diperlukan oleh Kelantan United. Yang disiap sedia ialah Nick Azli, Nick Alias. Buang untuk masukkan Kelantan United dipersesiakan oleh Ashraf Alifuddin. Ashraf menggantikan Esharvin pada minit ke-60. Ashraf tak sangka rasanya bola jatuh depan. Nick Azli. Nick Azli. Gantikan Khairul Azrin di bahagian tengah. Pertukaran yang keempat dibuat oleh pasukan tuan rumah. Begitu juga bagi Negeri Sembilan. Rashid yang memiliki kecederaan. Jadi dua pertukaran serentak yang akan dilakukan. Cik Rashid dikeluarkan bagi Zamri yang masuk selaku gantian yang keempat.
Walaupun Kelantan United semakin gairah untuk mendapatkan serangan. Jadi inilah pemain yang menjadi kontroversi. Yusof Hasnawi yang masuk menggantikan Sean Eugene Severaj, penjaring gol tunggal dalam perlawanan ini. Apakah Yusuf menambah jaringan ataupun duka pasukan tuan rumah? Kim Deuk mengeluarkan bola di kawasan berbahaya. Filimon Anji yang cuba untuk meneruskan permainan, tapi Kim Deuk yang mengalami kecederaan. Bukan senang nak main perlawanan di sebelah petang. Keadaan cuaca dan segala-galanya begitu mencabar. Apapun, Kelantan United akan beraksi dengan 10 pemain. Selepas Kim Deuk mengalami kecederaan, 5 pertukaran telah pun dilakukan oleh Elton. Sembilan pula melancarkan serangan. Limon Anji cross ke tengah, tandukan yang sedikit tersasar yang dilakukan seperti tadi oleh Syarif Fikri. Walaupun beliau tidak dicabar oleh Arifin tadi. Lepas 3 pertukaran dilakukan oleh Kelantan United, pertukaran yang keempat, Kim Deuk yang kecederaan terpaksa dikeluarkan. Dan yang kurang tepat ataupun kurang cermat untuk Negeri Sembilan. Bolehkan Kelantan United pula kembali menguasai permainan. Haikal, sentuhan pertamanya lepas dimasukkan separuh masa yang kedua. Pintasan yang dimiliki oleh Kelantan United, serangan yang cuba dilancarkan Ahmadulaif. Terus kepada Ashraf Ismail. Lepas dari Ashraf, bantuan yang diberikan yang cukup berkesan dari Nasrullah Hanif. Negeri Sembilan pula mengawal permainan. Syarif Fikri. Syarif Fikri ke depan. Terus saja berjaya dipintas oleh Hafi Haikal. Chazwan Zainon terlepas. Bantuan yang diberikan oleh Tommy Mawat. Chazwan semula. Dan Negeri Sembilan pula cuba melancarkan serangan. Itu Yusuf yang sedikit lewat. Tak mungkin hantaran yang terlalu kuat dilakukan oleh rakan tadi. Masih lagi pasukan Negeri Sembilan berjaya mendahului dengan satu jaringan. Ismail lepas kali ini. Peluang untuk Kelantan United. Satu cutback yang cuba dilakukan. Namun begitu Tommy Mawat yang bersedia untuk menyekat keadaan berbahaya untuk Negeri Sembilan. Satu hantaran yang baik. Kita melihat bagaimana Tommy Mawat yang berada di bawah bolehkan Ismail menggunakan peluang tersebut
Sepakan penjuru yang kedua untuk Negeri Sembilan, untuk Kelantan United. Namun begitu, Ismail pula terlepas peluang untuk melakukan tandukan tepat. Tidak sampai 12 minit permainan sebenar. Negeri Sembilan mendahului tetapi tidak selesa. Untuk dibawa bekalan ke paruh nanti pada perlawanan yang kedua. Syed Izzahan. Bali dalam kawalan pasukan tuan rumah. Syahril. Ringkas saja. Akan cuba lakukan antara Hafi, begitu juga dengan tampanan yang cuba dibuat. Pemain pasukan Kelantan United khususnya dalam usaha mereka mendapatkan jaringan penyamaan. Hafi. Biar dikasari bagi membolehkan pasukan Kelantan United diberikan sepakan bebas dalam kawasan mereka sendiri. Dan masuki minit ke-80. Golan ketandukan dari kawasan berbahaya. Peluang masih lagi dimiliki oleh pasukan Kelantan United. Syazan Zainon. Satu hantaran ke tengah. Satu tampanan yang baik dari OJ. Namun begitu sedikit tersasar. Kalau kita lihat bagaimana baik usaha dilakukan oleh Ashraf Alifuddin. Hantaran dari Sazwan Zainal. Peluang yang dimiliki oleh pasukan Negeri Sembilan. Si Syarif Fikri. Dan penjuru yang dimiliki oleh pasukan Negeri Sembilan. Dead on. Cuba mencari Nasrullah. Begitu selamat pintu gol pasukan Kelantan United. Dari terus dibolosi. Di peluang untuk Kelantan United pula melancarkan serangan. Pantas tindakan dari Syed Izzahan. Untuk menyekat kemarahan berterusan pemain Kelantan United. Syazwan Zainon. Bagaimana kali ini peluang yang dimiliki oleh pasukan tuan rumah. Masih lagi Nick Azli. Sambil gerakan dari Hafi. Syazwan. Baik, hantaran ini untuk Fandi Othman. Dari Fandi, cross dapat dilakukan. Sambil peluang untuk Ashraf. Bolon mengeluarkan rekosan berbahaya. Terus saja kepada Syazwan. Salah faham di antara Syazwan serta Sirojidin.
Permainan terhenti seketika. Melihat bagaimana usaha berterusan dari pasukan Kelantan United. Sampai 6 minit baki permainan sebenar untuk Kelantan United. Dan tempoh itulah yang diperlukan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan untuk bertahan atau menambah jaringan. Fandi Osman dipersalahkan. Bola terkena tangannya. Dari usaha Yusuf Hasnawi. Bola dikeluarkan. Dari Tommy Mawat. Terus saja mudah ketangkapan Syahrir Syahri. Namun begitu, tolakan yang kurang cermat terus kembali dikuasai oleh pasukan Negeri Sembilan. Jazwan Zainun meneruskan lariannya. Tidak banyak pilihan yang dimiliki. Ismail. OJ cuba melakukan lari tanpa bola ke depan dari OJ Potiera. Bagaimana kali ini satu cutback yang cuba lakukan tetapi Gulon bersedia untuk melakukan biasan dari tampanan yang dibuatnya. Kelantan United terus mengadakan asakan. Dari Sirojidin, Sirojidin semula untuk OJ Potiera. Teruskan kata Suazi Syukri. Sekali lagi Kelantan United dalam kawasan penalti dan terus saja ke Sheikh Izzan. Keadaan kelang kabut di kawasan gol pasukan Negeri Sembilan. Keadaan sekarang nampak kayaknya Negeri Sembilan kena berhati-hati ya. Oleh kerana kita tengok di penghujung-penghujung ni pasukan Tuan Rumah mula lancarkan serangan. Dan keadaan sedemikian perlu hati-hati, especially beberapa minit lagi. 3 minit lagi. Fandi Osman yang terpaksa mengeluarkan bola. Asailah hasil hasakan dari Hinted Aun. Tidak sampai 3 minit baki permainan di separuh masa yang kedua ini dimiliki oleh pasukan Kelantan United. Mereka semakin terdesak untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Di kala Negeri Sembilan pula meneruskan kawalan bola mereka dalam kawasan pihak lawan. Limon Anji rampas mula bola. Ruang dimiliki oleh Negeri Sembilan dari Syahril. Cuba mencari Yusuf. Ruang untuk Kelantan United dari Nick Azri. Dirampas oleh Nasrullah. ...120 saat permainan sebenar. Itulah baki dimiliki oleh Kelantan United. Bagi Negeri Sembilan, satu petanda yang positif sebagai bekalan ke paruh nanti. Dalam ke dalam untuk Kelantan United. Tarik-menarik Ashraf Arifuddin. Oh.
ada cuba diberikan oleh Hafiz. Fadi Osman tergelincir. Lantang ke dalam dimiliki oleh pasukan Negeri Sembilan. Baik kedudukan ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Negeri Sembilan menerusi gerakan dari take out. Percubaan terus saja. Tangkap kemas oleh Syarif Syari. Round dari Syarif Fikri. Izan lakukan clearance. Bahagian tengah dikuasai oleh Negeri Sembilan. Saat baki permainan sebenar. Apakah tambahan masa dari pegawai keempat? Ruang dimiliki oleh Kelantan United. Rampasan dari Sirojidin. Tuan Syazwan Zainon. Dari Syazwan, dua pemain menjadi atasinya. Syazwan. Dan satu rebatan terus. Agak tersasar dari pintu gol. Jadi 4 minit tambahan masa. Tempo yang diberikan untuk tuan rumah. Bagi Negeri Sembilan, 4 minit adalah masa yang panjang untuk mereka pertahankan kedudukan ini. Syed Izzan, kita tengok dah 3-4 kali dah lepas sepak bola dia jatuh. Mungkin start dia pakai start yang kurang sesuai. Di sini kadang-kadang sebagai satu pemain kita kena peka. Kena keadaan padang, start jenis apa yang kita nak pakai. Sebentar itu Negeri Sembilan kehilangan seketika seorang pemain. Apakah peluang ini akan digunakan oleh Kelantan United? Dalam 3 minit yang terakhir ini. Yusof Asnawi. Port baru untuk pasukan Negeri Sembilan. Syazwan. Saja dimiliki oleh pasukan Kelantan United. Arahan yang dibuat kepada Azrul. Sarut terlepas peluang. Setelah ke dalam untuk Negeri Sembilan. Terus saja dikuasai semula oleh Kelantan United. Asli terlepas. Dan take down Yusuf. Tidak ada ruang yang diberikan oleh pertahanan pasukan Kelantan United. Yusuf Asnawi ke belakang. Pelimon terus saja mudah untuk Syahril Syari. Satu minit setengah. Bagi Negeri Sembilan mempertahankan satu jaringan. Tempo yang semakin singkat untuk Kelantan United mencari jaringan penyamaan. Syazwan Zainon. Mudah untuk Syed Izzahan. Masa semakin suntuk. Jatuh lagi. Apapun permainan masih lagi berterusan. Ten Aun yang cuba untuk merampas tapi bola telah pun keluar dari kesan permainan untuk sepakkan gol bagi pasukan tuan rumah. Jadi 30 saat yang terakhir
buat Kelantan United. Sedigandakan oleh pemain-pemain Kelantan United yang tidak berputus asa. Sirajuddin terus saja kepada pemain lawan, kekecewaan ditunjukkan oleh Elton Dos Santos. Jadi tipuan masih panjang untuk menamatkan 90 minit permainan. Perlawanan yang ketujuh dalam saingan Piala Malaysia di antara Kelantan United dan juga Negeri Sembilan FC. Kesudahan dengan kemenangan satu gol memisahkan antara Negeri Sembilan dan juga Kelantan United. Jadi itulah kesudahan di perlawanan yang ketujuh ini. Sedikit kecewaan dari Syahri Syahri. Kita nampak separuh masa kedua tu pasukan Tuan Umar cuba mendapatkan gol penyamaan dan sebagainya. Dan keadaan tu tak memang jadi faktor nasib pun tak ada juga. Ada peluang tapi tak dapat melakukan. Jadi apapun bekalan tipis kemenangan 1-0 Negeri Sembilan ke atas Kelantan United. Untuk melengkapkan 90 minit permainan ini, Ismail yang memiliki beberapa peluang khususnya tandukan awal on target. Jadi keputusan mutamat jaringan Sean Sebaraj pada minit ke-28 memisahkan Negeri Sembilan mengatasi Kelantan United dengan 1-0 sebagai perlawanan bekalan sebelum perlawanan kedua nanti. Satu kosong itu adalah keputusan penuh untuk aksi pada petang ini, iaitu Kelantan United 0 Negeri Sembilan 1. Satu itu pun berjaya dijaringkan di separuh masa pertama, namun itu di separuh masa kedua, kedua pasukan gagal untuk membolusi pertahanan pihak lawan dan akhirnya memberikan kemenangan buat Negeri Sembilan anak-anak buah K-Devon ini. Jadi kita nak tanya terus dengan coach, komen coach, kalau kita kata separuh masa pertama jangkaan itu tepat, tapi kali kedua untuk separuh masa kedua kurang tepat, coach. Okey, untuk separuh masa kedua tu kita nampak oleh kerana faktor cuaca, kita tengok di situ pemain-pemain betul-betul struggle, dan di situ juga kita tengok terutamanya pemain Negeri Sembilan Cik Rashid tu lah. Tengok daripada body language pun, dia masa dia lari pun tengah seret-seret sampai dia terpaksa diusung keluar dan sebagainya. Dan kita tengok dengan keadaan cuaca, dengan kesetukan masa, tuan rumah cuba nak lakukan sesuatu. Tapi kita tengok memang ada peluang. Ya, ada peluang, lebih peluang daripada separuh masa pertama. Tapi telak tak menyembelai tuan rumah, ada sengaja chances-chances yang depan gol. Ada satu yang bola jatuh di depan Ashraf tu, dia tak sangka bola nak jatuh dan benda-benda tu, benda-benda ini berlaku. Tapi apa sekalipun, saya rasanya dua-dua tim dah cuba yang terbaik. Sampai di akhir-akhirnya tengok tempo permainan pun dah mula down oleh kerana keletihan dan sebagainya. Betul. Saya pun sebenarnya itu adalah antara soalan yang saya ingin tanyakan kepada coach sendiri mengenai keadaan cuaca bermain di sebelah petang dan pastinya membuatkan pemain-pemain itu sedikit keletihan di separuh masa kedua. Namun itu kita nak terus untuk saksikan secara penuh highlight sebagai aksi Kelantan United FC menentang Negeri Sembilan FC ini. Jadi kalau kita nak saksikan ketika ini, ini adalah secara penuhnya pada seawal minit 23 sebenarnya Kelantan United cuba untuk membuat percubaan namun gagal, dan ini merupakan gol pertama yang berjaya dijaringkan oleh Negeri Sembilan menerusi sepakan penjuru yang dihantar oleh Mahali dan seterusnya ditanduk masuk oleh Sean Eugene. RG, ada sedikit komen untuk full time highlight sini? Memangnya kita melihat kerancakan di separuh masa yang pertama. Kedua-dua pasukan memiliki peluang yang setara, tetapi apa yang membezakan ialah peluang yang dimiliki oleh pasukan Negeri Sembilan itu dimanfaatkan sepenuhnya dan seterusnya membolehkan mereka
memberikan terus tekanan kepada pemain-pemain pasukan tuan rumah. Dan sekali-sekala kita melihat bagaimana pasukan Kelantan cuba bangkit di separuh masa yang kedua. Antara rentetan peluang yang mereka miliki hasil kesilapan PT Pertahanan Pasukan Negeri Sembilan, dan ini adalah antara peluang keemasan yang dimiliki oleh pasukan Kelantan United untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Namun begitu, Syed Izzan lebih bersedia untuk bertahan di selaku pertahanan terakhir pasukan lawan. Kalau kita nak bercakap berdasarkan separuh masa kedua ni, sebenarnya coach, kita nampak kalau separuh masa pertama mungkin Kelantan United seperti buntu untuk mencipta peluang, tapi berbeza di separuh masa kedua kerana nampak seperti bertukar peranan mereka dengan Negeri Sembilan. Ya, kita tengok di antara itulah, apabila second half tu kita nampak pasukan Negeri Sembilan pun dah keterletihan. Apabila letih tu, kita rasa serangan Kelantan pun lebih berfungsi, oleh kerana keadaan kalau kita tengok wujudnya banyak miskick, misjudgement dan sebagainya oleh kerana keletihan dan fokus. So di antaranya membuatkan pasukan Kelantan tu ada ruang untuk mengatur dia punya serangan. Tapi apa sekalipun mereka tidak dapat sempurnakan keadaan bola jatuh di depan Ashraf dan sebagainya. Itu di antaranya faktor yang menyumbang. Faktor yang menyumbang. Jadi di separuh masa pertama sebenarnya, separuh masa kedua, kalau kita nak saksikan sebenarnya daripada kedua-dua pasukan, Kelantan United lebih menyelah daripada segi percubaan dan juga gerakan untuk mencuba untuk menjaringkan gol. Namun begitu, ada kurangnya yang mungkin tidak memberi rezeki ataupun bukan tuah mereka lah hari ini sebagai tuan rumah untuk mendapatkan jaringan. Jadi kita nak saksikan pula aksi yang shot on target sebenarnya daripada Kelantan United. Ini adalah salah satu aksi yang cukup mencuri tumpuan di separuh masa kedua pada minit ke-72 menerusi Syazwan Zainul ini. Coach, kita tahu Syazwan Zainul ini sebenarnya merupakan seorang pemain yang cukup berkualiti, cukup mempunyai prestasi yang cukup baik. Tapi Syazwan Zainul dimasukkan lambat oleh coach. Jadi strategi Elton sebenarnya bagaimana? Saya rasa decision yang dibuat oleh Elton Silva ni rasanya dia based on mungkin masa latihan pun. Syazwan pun kalau kita tengok dia penyanyi pun di penghujung-penghujung karier dia dah. So di segi tenaga tu mungkin tak sesuai untuk dia main full 90 minit. Mungkin atai tafsiran dengan jurulatih tu, dia rasa Syazwan Zainal ni sesuai untuk 45 minit. So, itu disebabkan di antaranya dia biarkan pasukan Negeri Sembilan defensive line Negeri Sembilan dah letih, baru dia masuk Syazwan Zainal. So di situ kita nampak kemasukan Syazwan Zainal adalah sekurang-kurangnya crossing yang berkualiti, passing-passing terupas yang berkualiti dan sebagainya. Oleh kerana Syazwan Zainal ini satu pemain yang berpengalaman. Betul. Dia dah masak dengan kita punya liga. Betul. Jadi itu adalah strategi yang diberikan ataupun ditunjukkan oleh coach Elton itu untuk separuh masa kedua, di mana Syazwan Zainul dimasukkan dan berjaya membuat shot on target. Namun begitu, tidak menjadi percubaannya itu. Dan sekarang kita nak saksikan pula Kelantan United juga pada minit ke-81. Ini adalah percubaan daripada Ashraf Alifuddin Yassin, RJ. Memang ini adalah antara rentetan peluang terbaik, tetapi kita melihat bagaimana keadaan placing yang cuba lakukan oleh Ashraf tadi. Dia sebenarnya peluang tidak ada pemain-pemain lawan yang cuba melakukan sebarang placing ataupun placing ke atasnya. Tetapi itulah, apabila ada peluang, seorang pemain itu akan cuba menggunakan, tetapi tidak bernasib baik untuk Ashraf kerana tampanan yang dilakukannya tersasar dari pintu gol pasukan Negeri Sembilan. Kalau kita nak saksikan sebenarnya, seperti Ashraf dan juga Syazwan Zainul, ini adalah antara mungkin dua sahaja pemain daripada Kelantan United. Tapi kalau kita nak tengok kepada separuh masa kedua, ada banyak lagi pemain lain yang membuat percubaan berbahaya untuk menentang Negeri Sembilan itu. Namun begitu, tidak berjaya, tidak menjadi. Kalau di separuh masa pertama, coach katakan tadi, Kelantan United cuba bermain possession football. Adakah ini strategi yang terbaik sebenarnya kalau kita nak rumuskan secara keseluruhan untuk aksi pada petang ini? Okey, dia tujuan dia main possession football adalah dia nak elakkan penguasaan pasukan Negeri Sembilan, tuan rumah. Oleh kerana dia pun buat dia punya homework.
di mana di antaranya game-game yang Negeri Sembilan selalunya jaringan gol di awal-awal minit dan sebagainya. Itu di situ dia cuba compactkan dia punya defensive line dan di antaranya dia main lebih pada ball possession supaya dia tak hilang bola dan penguasaan bola berpihak pada pasukan dia. Tapi pada masa yang sama dia juga menunggukan peluang-peluang kukuh boleh buat counter attack dan sebagainya. Tapi saya rasa saya nampak seperti kita bincang tadi separuh masa pertama tu Ismail kesorangan kat situ. So, tanpa sokongan dan sebagainya di situlah saya rasanya dia punya perancangan tu kurang efektif di situ saja. Di situ saja kekurangan. Ha. Jadi kalau kita nampak sendiri sebenarnya di separuh masa kedua, pengendali bagi Kelantan United, Elton itu sendiri nampak sedikit kecewa dan frustrated sebenarnya. Dia sangat kecewa di saat akhir perlawanan. Mungkin dia nampak anak-anak buah dia cuba memberikan terbaik tapi tidak menjadi. Jadi kita nak terus untuk saksikan apa kata pengendali bagi Kelantan United, Elton Dos Santos Silva. For me, our team play very well. I control all the game and create good chance. And one ball, okay, our team lose the concentration. Opponent score going set piece, and we trained many times this week the set piece corner and fouls. And I told, hey, keep the concentration because the our opponent is very dangerous and set piece. No, but okay, 1 second. The our team conceded the goal, but for me it's good performance today. Only okay, the team no score goals, no. And another thing, for me I need checking the TV, but for me it's penalty and Ismael in first half. And that time 0-0, okay, 1 point for us, 1-0. They are opponent need okay go to the attacking and have more space for us, okay. But it's the referee take this decision, but I need checking the TV first, okay. Okay, coach. So your plan and hope for second leg in Paroi in 2 weeks, coach? The second? Second leg in Paroi. Oh. maybe okay. Now okay, I have another players now for okay, move this team, move the system because all the players now all the players okay improve now, no? Show me heavy conditions for play. Now rest now, recover some players and prepare for next game Tuesday. It's a hard game against Terengganu. You need to put points in the schedule. Okay, thank you, coach. Good luck for you, coach. Coach, kemenangan 1-0 di Kelantan malam ini, coach. Komen coach mengenai keputusan perlawanan dan juga prestasi para pemain Negeri Sembilan malam ini, coach. Saya rasa pemain-pemain saya menunjukkan satu kesungguhan yang begitu baik sekali dan kita berjaya melalui pasukan tuan rumah pada separuh masa pertama dengan jaringan daripada set pieces, tendangan sudut, dan kita bertahan dengan baik sepanjang perlawanan ini, dan kerana kita membawa masuk 2 pemain import dan juga pemain cedera macam Zambri, memberi peluang untuk dia mendapatkan match fitness, dan juga kita membasuh Isop dan juga Ain yang baru menjalani latihan dengan pasukan 2 hari, dan di samping kita berjaya pada malam pada petang ini, dan saya mempersiapkan pasukan saya untuk perlawanan yang akan seterusnya iaitu bertemu dengan Kelantan, dan satu keputusan yang baik, satu keputusan kerja keras daripada semua pemain, dan ini kita boleh membawa bekalan kepada second league. Okay, coach, dengan bekalan 1 gol di sini, coach, jadi apakah perancangan dan dengan harapan coach untuk aksi di Paroi nanti, coach? Ya, memang kita nak melangkah ke peringkat yang seterusnya dalam saingan Piala Malaysia, dan mungkin kelebihan yang 1-0 ini kita akan manfaatkan dengan baik sekali apabila kita bermain di tempat sendiri, dan saya yakin kita boleh bermain lebih baik di tempat sendiri apabila kita bertemu dengan pasukan Kelantan United untuk return league. Baik, itu dia yang dapat kita saksikan pengendali bagi kedua-dua pasukan, Elton Dos Santos Silva dan juga Kedevan. Nampaknya kedua-dua pengendali berpuas hati. Mungkin sedikit kecewa kerana macam saya katakan tadi, Elton itu sendiri nampak anak-anak buahnya bercuba membuat percubaan demi percubaan namun tidak berjaya, tetapi tetap positif dan juga optimis dengan keputusan yang mereka terima, dan pastinya kedua-dua pasukan ini, pengendali ini mengharapkan keputusan yang lebih baik untuk aksi seterusnya di mana mereka akan bertemu pada 20 Ogos.
kedua. Baik, itu sekarang baik, tadi kita dah saksikan interview ataupun temu bual bersama dengan pengendali bagi kedua-dua pasukan. Sekarang kita nak saksikan pula statistik untuk penuh untuk aksi penuh perlawanan di antara Kelantan United dan juga Negeri Sembilan FC. Kalau kita nak cakap, kalau di separuh masa pertama kita nampak Negeri Sembilan sedikit lebih daripada position, tapi kali ini kalau kita nampak secara penuhnya seimbang ya coach. Seimbang. Tak jauh bezalah. Tak jauh beza. RG, ada... Tapi kalau lihat dari segi sepakan sudut, kalau kita lihat bagaimana separuh masa kedua, lima yang dimiliki oleh pasukan, empat dimiliki oleh pasukan Kelantan United, sememangnya satu aksi menyaksikan bagaimana mereka memberikan tekanan kepada pertahanan kerana pertahanan melakukan kesilapan dengan melakukan clearance keluar dari garisan gol. Itu antara kredit diberikan kepada pemain-pemain pasukan tuan rumah. Namun secara keseluruhan, kita melihat bagaimana percubaan tepat ke arah gol, biarpun tiga untuk pasukan Kelantan United tetapi dua untuk pasukan Negeri Sembilan, tetapi daripada dua itulah satu gol terhasil untuk pasukan Negeri Sembilan. Jadi tujuh perlawanan dalam sehingga setakat ini kesemuanya ada pemenang. Hanya satu lagi perlawanan yang menyaksikan antara Kuching City dan juga Sabah yang pastinya menarik untuk kita ketahui sebagai bekalan pada perlawanan yang kedua nanti. Baik, itu dia yang dapat kita saksikan, statistik penuh untuk aksi Kelantan United FC dan juga Negeri Sembilan, di mana kemenangan berpihak kepada Negeri Sembilan dan ini dijadikan sebagai bekalan untuk pusingan 16 yang kedua yang bakal berlangsung pada 20 Ogos nanti di Negeri Sembilan. Baik, sekarang kita nak saksikan pula road to final untuk aksi Piala Malaysia 2023. Seperti yang anda dapat saksikan ketika ini, mereka mempunyai, setiap pasukan mempunyai satu lagi baki perlawanan di mana mereka akan bertemu, sama ada kalau Negeri Sembilan ataupun Kelantan United menang, mereka akan bertemu JDT ataupun Kelantan FC. Kalau di aksi pertama untuk pusingan 16, Kelantan FC dan juga JDT, JDT dah menang dan sekarang ini Negeri Sembilan pula menang. Mara untuk pusingan seterusnya belum lagi sebab mereka akan bertemu untuk pusingan 16 yang kedua, seterusnya ke suku akhir dan kemudian untuk ke separuh akhir dan akhirnya ke final Piala Malaysia. Seperti yang kita tahu, Piala Malaysia ini merupakan satu kejohanan yang cukup berprestij. Pastinya semua pasukan dahagakan kemenangan dan mereka mempunyai misi yang sama, iaitu untuk mendapatkan ataupun menjulang trofi atau Piala Malaysia 2023. Baik, untuk hari ini kita nak saksikan pula jadual seterusnya yang akan berlangsung untuk Liga Super. Okey, kalau di Liga Super untuk aksi seterusnya adalah pada 8 Ogos, pada hari tersebut tepat jam 9 malam kick off, ada tiga perlawanan yang akan berlangsung. Yang pertama adalah Kelantan United akan turun bertemu Terengganu FC. Ini adalah derby Pantai Timur yang pastinya menjadi tumpuan di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru, manakala Kedah Darul Aman pula akan melayan kunjungan Sri Pahang FC di Stadium Darul Aman Alustar juga pada pukul 9 malam. Dan hari yang sama, Selangor FC pula akan bertemu Kuala Lumpur City FC. Dan ini pula adalah aksi yang akan kita pertontonkan kepada anda secara langsung bersama dengan kami di TV OK dan juga saluran sukan RTM, adalah pertembungan Derby Klang Valley. Selangor FC akan bertemu Kuala Lumpur City FC pada 8 Ogos 2023 pada pukul 8.30 malam. Kita akan bersiaran sebelum mereka kick off pada pukul 9 malam di Stadium MBPJ. Jadi jangan lupa temu janji kita 8 Ogos pada pukul 8.30 malam di TV OK dan juga saluran sukan RTM. Baik, itu yang dapat saya kongsikan untuk kepada anda. Jadi saya ingin ingatkan sekali lagi untuk pertembungan bagi peminat-peminat Kelantan United dan juga Negeri Sembilan FC, pertembungan untuk pusingan 16 kedua akan berlangsung pada 20 Ogos hari Ahad pada pukul 9 malam, di mana Negeri Sembilan akan menjadi tuan rumah dan aksi itu akan berlangsung di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi. Jadi sama-sama meramaikan stadium tersebut untuk memberi sokongan kepada pasukan-pasukan kemaran anda. Okey, baik. Saya kira itu sahaja yang dapat kita kongsikan untuk anda pada hari ini. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Negeri Sembilan kerana berjaya memenangi aksi pusingan 16 pertama menentang Kelantan United FC 1-0. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Coach Azraiko dan juga RJ kerana menemani saya sepanjang kita bersiaran untuk aksi pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang setia bersama dengan kami daripada pukul 5 petang tadi. Saya
Saya Ifah Hazim, ha, sampai dah nak terlayu dah. Lama kita bersiaran. Baik, saya Ifah Hazim, sehingga kita berjumpa lagi. Sukan untuk kita, sukan untuk semua. Assalamualaikum.